are the next the next generation of visionaries rule breakers game changers and world beaters we were built to perform on the biggest stages but we certainly aren't here to do what's been done before and neither are we at palo alto networks we are ready to secure our digital future as companies innovate to transform, we innovate to outpace cyber threats. So you can embrace technology with confidence and make the next day safer than the one before. We've got next. Oke, semuanya di sini. Ini udah 955 jadi roomnya saya mulai ya. Oke, eh, itu ada itu ini ya. Tapi itu kan yang tadi Itu kan ada tadi. Hah? Oh, ya sebentar Tadi. lagi dan selamat datang dalam acara Cyber Security Malang 2021. Topik kita yang keempat yaitu digital forensik mengungkap kejahatan cyber melalui forensik Ini digital. Ini dari Kominfo lagi menyiapkan standar kompetensi kerja nasional digital forensik. Dan yang lagi dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi insiden. Ada yang disebut dengan computer crime, ada yang disebut dengan computer facilitated crime, ada yang disebut dengan computer supported crime. Komputer crime itu adalah komputer computer komputer, ya. jadi ketika the fight against the bad guys, in a way that we, we assist these organizations in making. yang dimiliki Palo Alto yang dukung uh, penanganan pertama bukti elektronik itu apa sih, Pak? Terus juga mungkin bisa dijelaskan tentang uh, apa namanya fungsi Cortex XDR. Juara satu ID-nya adalah... Yo, misayo. Oh, misayo. Wow. <laughs> we are the next. The next generation of visionaries, rule breakers, game changers, and world leaders. We were built to perform on the biggest stages. But we certainly aren't here to do what's been done before. And neither are we. At Palo Alto Networks, we are ready to secure our digital future. As companies innovate to transform, we innovate to outpace cyber threats. So you can embrace technology with confidence.

Kerap kali terjadi kegagalan dalam pengamanan informasi yang ditunjukkan melalui insiden seperti kehilangan data, tereksposnya informasi penting atau informasi pribadi dan lain-lainnya. Dalam insiden tersebut, seringkali manusia dianggap sebagai faktor terlemah yang menjadi celah keamanan sehingga dapat dengan mudah diserang oleh para pelaku kriminal yang berada di dunia siber maupun di dunia nyata. Anggapan tersebut perlu dibedah dan ditelusuri sehingga ke depannya dapat diketahui penyebab serta penanggulangannya dengan baik. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan di acara Cyber Security Month 2021, topik kelima, sekaligus topik terakhir, yaitu Security Awareness and Training, faktor penting manusia dalam keamanan siber. Acara ini diselenggarakan oleh Ignite, member of Synexis Group, yang bekerjasama dengan Palo Alto Networks. Tentunya acara kita pada pagi hari ini didukung penuh oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, PT Sinexis Internasional, dan PT No Security Global. Baik, perkenalkan, saya Nancy, sebagai MC pada pagi hari ini, dan merupakan kehormatan bagi saya dapat menjadi pembawa acara di acara yang sangat luar biasa, tentunya. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa hadirin dan undangan yang telah bergabung bersama kita di room meeting pada pagi hari ini. Kmh selaku deputi bidang strategi dan kebijakan keamanan siber dan sandi badan siber sandi negara selamat datang bapak yang kami hormati bapak Adi Rusli selaku country manager dari Palo Alto Networks selamat pagi bapak yang kami hormati ibu Evanur selaku CEO dari PT Senexis Internasional sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini yang kami hormati, Bapak Ahmad Budi Setiawan, selaku narasumber, Ibu Juni Kuntari, selaku narasumber, dan Bapak Yogi Suara, selaku moderator, dan seluruh hadirin yang kami cintai dan kami banggakan, baik demi kelancaran acara, saya ingin membacakan tata tertib selama jalannya webinar kita dari pagi hingga acara berakhir. Yang pertama, username peserta dalam ruang Zoom harus menggunakan nama asli. Peserta wajib mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Peserta diharapkan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan selama jalannya webinar melalui kolom Q&A, dan yang sudah tersedia di Zoom dengan menggunakan format nama, underscore, asal instansi, atau umum, underscore pertanyaan. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi absensi dan survei. Pada link yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat, kemudian untuk mendapatkan e-certificate, karena hanya peserta yang mengisi link saja yang akan mendapatkan e-certificate dan materi, dan akan ada hal yang menarik yang menunggu peserta bagi peserta yang menghadiri webinar minimal tiga topik, baik. Sebelum memasuki inti acara, saya ingin mengingatkan kepada hadirin untuk mengisi link absensi dan juga survei yang sudah dibacakan pada tata tertib sebelumnya pada link yang akan dibagikan oleh panitia kemudian. Karena hanya peserta yang mengisi link saja. Okay. Baik, Bapak Ibu, di akhir acara nanti akan ada pengumuman pemenang door prize dari hasil undian peserta yang sudah berpartisipasi dengan menghadiri kegiatan Cyber Security Month 2021 minimal tiga kali, yang dibuktikan dari daftar hadir yang telah diisi oleh Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu diharapkan untuk tetap berada pada ruang Zoom hingga akhir acara, karena siapa tahu salah satu dari Bapak Ibu lah yang menjadi pemenangnya. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dipandu oleh seorang moderator yang tentunya memiliki track record yang luar biasa yang akan memandu jalannya materi serta diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Yogi Suara yang saat ini memiliki tanggung jawab sebagai Head of Ignite di PT Pijar Edukasi Teknologi, member of Synexis Group, dan beliau juga berperan sebagai senior consultant dan partner di PT Sinexis Internasional. Beliau memiliki keahlian utama di bidang Information Security Manager, Sistem dan Information Security Awareness and Training Program, dan juga memiliki keahlian lainnya seperti Information Technology Governance, Data Governance, Business Continuity Management, dan Information Technology Service Management. Beliau memiliki pengalaman kerja sekitar 25 tahun dan telah membantu berbagai perusahaan dan instansi pemerintah dalam memberikan solusi seperti implementasi dan pendampingan sertifikasi ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi, perencanaan dan implementasi program non-IT Master Plan. IT governance and data governance, perencanaan dan implementasi bisnis continuity, sistem informasi, dan lain-lainnya. Wah, sangat luar biasa sekali pengalaman dan juga track record dari Bapak Yogi Suara. Maka dari itu langsung saja kita panggilkan ini dia Bapak Yogi Suara. Halo Bapak, apakah sudah hadir? Ya Mbak Nancy, selamat pagi. Baik, apa kabar Pak? <laughs> ya baik, sehat, semoga sehat semua. Iya, Amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Untuk pagi hari pagi hari ini Pak, apakah sudah siap untuk memandu jalannya diskusi dan juga materi? Ya, oke, okay, siap. Baik. Nampaknya sudah semangat sekali ya Bapak. Maka dari itu langsung saja saya silakan kepada Bapak. Oke, hey, uh, baik. Terima kasih, Mbak Nensi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, apa kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya baik ya dan kita semua sehat selalu sehingga kita bisa terus beraktivitas dengan semangat tinggi di setiap harinya ya. Ya ini tidak terasa ya hari ini adalah hari terakhir dari lima rangkaian acara webinar Security Month ya, yang diselenggarakan bersama nih oleh Ignite dan Palo Alto Network Indonesia ya di mana Ignite PT Pijar Edukasi Teknologi yang merupakan member dari Synexis Group bekerja sama dan mendapat dukungan penuh dari Palo Alto Network Indonesia, ya. kemudian juga didukung oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, ya, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, PT Sinesi Internasional, PT Nas Global, dan juga didukung oleh tim IO ya, dari Inovasi Karya Olahraga, dan sudah pasti didukung juga oleh Bapak-Ibu sekalian ya, yang sudah hadir di seluruh acara webinar dan di pagi hari ini. Ya, oke, okay. dan atas dukungan dari uh, seluruh pihak tersebut dan Bapak Ibu sekalian, kami dari Ignat mengucapkan banyak terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti acara rangkaian webinar ini dimulai dari topik kupas tuntas ransomware, data privacy, bagaimana kita melindunginya, lalu tentang SOC, ya, Security Operating Center, sebagai salah satu benteng pertahanan dalam menghadapi ancaman serangan cyber, kemudian tentang digital forensik, ya, bagaimana kita mengungkap kejahatan cyber ini melalui forensik digital. Dan di hari terakhir ini kita akan membahas mengenai security awareness. Kita akan mendengarkan paparan mengenai faktor penting manusia dalam keamanan cyber. Sebagaimana kita ketahui ada tiga pilar penting dalam keamanan informasi dan keamanan cyber yaitu people, proses, teknologi. Dia membahas tentang proses dan teknologinya. Dan sekarang kita akan fokus pada people ya, people atau manusianya. Manusia ini sering kali dianggap faktor terlemah dalam keamanan informasi dan cyber, namun di lain pihak juga menjadi aktor penting yang mengendalikan teknologi dan prosesnya untuk menjaga keamanan informasi dan keamanan cyber yang dimiliki kita ya. Dan hari ini telah hadir tiga narasumber hebat ya yang sangat berkompeten dalam bidang peningkatan awareness dan kompetensi sumber daya manusia dalam sistem manajemen informasi. Ya telah hadir Bapak Ahmad Budistiawan ya beliau adalah peneliti Madya Pusat Penelitian Aplikasi Informatika, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Juni Kuntari, Master Psikologi. yang apa beliau adalah direktur PT Founder PT Transforma Consulting in Leadership and Organization Development. kemudian juga ada Ibu Eva Nur, ya beliau adalah Chief Executive Officer PT Sinesis Internasional yang juga sebagai pimpinan sekaligus mentor saya ini di uh, sinopsis group ya kemudian uh, untuk sesi pertama ini saya akan menyapa narasumber pertama kita yaitu bapak Ahmad Budistewan ya selamat pagi pak Ahmad selamat pagi pak Yogi ya apa kabar nih, pak alhamdulillah baik pak ya, alhamdulillah semoga kita semua terus sehat selalu ya baik. ya sama-sama pak Ya baik sebelum dimulai paparannya izinkan saya untuk membacakan resume profil beliau terlebih dahulu ya ya Pak Ahmad Budistawan ini adalah peneliti Madya pada pusat penelitian aplikasi informatika Badan litbang Sdm Kementerian Kominfo bidang kepakaran peneliti beliau adalah sistem informasi ya Pak Ahmad memiliki latar belakang magister teknologi informasi dari Universitas Indonesia. Pak Ahmad juga memegang sertifikat ISMS Lead Auditor dan juga Insinyur Profesional Media. Ya, saat ini beliau aktif dalam kepengurusan organisasi profesi Himpunan Peneliti Indonesia. Ya, sebagai peneliti, beliau juga pernah menjadi koordinator pada penelitian kesiapan keamanan informasi pada pemerintahan dan ISMS awareness pada pemerintah dan masyarakat. Saat ini juga beliau adalah koordinator pada kelompok penelitian implementasi sistem big data pada instansi pemerintah. Ya, Pak Ahmad juga ini merupakan chief editor pada jurnal masyarakat telematika Indonesia. Eh, luar biasa sekali profil dari uh, beliau ini. Uh, baiklah, uh, untuk uh, mempersingkat waktu, ya, nanti jangan lupa uh, para peserta mengisi daftar hadir. Ya, kemudian juga apabila ada pertanyaan mengisi di klik bagian Q&A untuk menuliskan pertanyaannya. Dan Pak Ahmad, nanti waktu untuk pemaparan kita adalah 20 menit ya Pak. Oke Pak. Oke, baik, waktu dan layar saya persilahkan kepada Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, terima kasih atas waktunya waktunya. Gitu, saya saya hormati Pak Yogi sebagai moderator, uh, Bu Yunis sebagai uh, pembicara juga, Bu Eva Nur dan uh, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu ya dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Uh, sebenarnya saya di sini uh, apa namanya untuk mewakili, mewakili Bapak Kepala Badan Litbang yang seharusnya beliau yang uh, apa namanya uh, mengisi cara ini tapi kebetulan beliau tidak hadir tapi. Uh, saya diminta untuk menggantikan beliau. Oke, uh, mungkin ini karena terkait dengan apa ya? Uh, riset, beberapa riset yang pernah saya uh, lakukan terkait dengan uh, keamanan informasi. Uh, baik, izinkan saya mungkin akan uh, apa share screen ya. Oke, okay, sudah uh, tampak Bapak-Ibu sekalian ya, Pak, Pak Yogi? Ya, Pak. Oke. Okay. Sudah ya. terlihat ya. Ya, baik. Uh, mulai. Jadi uh, sesuai dengan acara uh, yang kesadaran uh, sosial awareness masyarakat terhadap keamanan sistem informasi dengan tema yang ada sesi keempat, atau sesi terakhir sekarang ini ya. Jadi uh, ingin melihat bagaimana keamanan formasi itu pada aspek uh, human, human resource-nya masyarakatnya. Nah uh, di sini jadi waktu kita sampaikan uh, mungkin akan uh, relasi terhadap apa tersebut yaitu kesadaran, sadar atau sosialisasi masyarakat keamanan formasi. Baik. Jadi uh, kita sudah tahu sama-sama bahwa bahwasannya pada saat ini kita. Uh, negara kita Indonesia ini sedang mengalami transformasi digital dan juga sedang dalam proses uh, pembangunan masyarakat informasi. Nah, ini ini sesuai dengan apa ya konvensi atau kesepakatan dalam pembangunan masyarakat informasi global dalam uh, forum UIS yang uh, diselenggarakan di Tunisia tahun uh, 2005 yang lalu. Maka itu sempat Kominfo waktu itu uh, apa namanya punya logo ya menuju masyarakat informasi Indonesia. Uh, dan hal ini juga uh, sesuai juga dengan apa visinya uh, Presiden Jokowi ya yang yang menekan dan juga makan pada pembangunan masyarakat informasi uh, ini tercakup dalam visi uh, nasional Indonesia Emas 2045 itu dengan mewujudkan uh, hal ini dengan dalam apa namanya uh, pembangunan industri Industri 4.0. Nah dalam apa transformasi digital ini tentu masalah keamanan informasi itu menjadi hal yang krusial. Uh, dan juga ini sudah uh, apa masuk juga dalam uh, apa namanya? peraturan-peraturan uh, yang ada. Nah, terutama kita ketahui yaitu daripada uh, undang-undang nomor 11 tahun 2008 itu yang direvisi uh, pada menjadi undang-undang 19 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik yang sudah sama-sama kita buat bersama lah ya undang ITE dan juga turun-turunannya juga nanti banyak yang apa namanya fokus pada masalah informasi yang nanti dilihat tidak hanya dari segi teknis teknologi atau tapi juga dari sisi humannya juga atau proses dan juga terkait dengan apa masalah siap pengelolanya dan juga user end user nah manusia ini merupakan di bagian dari sistem jadi kalau kita bicara tentang apa people proses dan teknologi dalam suatu sistem uh, informasi nah manusia ini merupakan adalah manusia atau people ini adalah uh, yang paling terlemah gitu ya jadi bisa caranya nanti prosesnya sudah bagus teknologi sudah oke okay, tapi ya rusaknya suatu sistem tersebut dari masyarakat karena masyarakat itu sering sering kali abai gitu, terhadap uh, proses dan juga terhadap apa namanya aturan-aturan dan juga ya ini akan menyebabkan tentu uh, terjadi apa kebocoran data seperti itu. Nah. Definisi dari social uh, awareness itu itu adalah kesadaran sosial manusia terhadap suat, uh, sesuatu dalam hal ini uh, terhadap keamanan info, uh, sistem elektronik. Ini bisa dievaluasi melalui aspek uh, pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Ini uh, kita harus dari human awareness factor uh, Ya dalam apa namanya uh, evolution of information system security awareness in higher education nah, ini uh, motif dari uh, referensi tersebut. Nah ini data yang kami dapat ya dari uh, apa BSSN ya, melalui laporan tahun 2020 tentang monitoring keamanan cyber ini terjadi insiden data breach di Indonesia tahun 2020 ya kita mungkin sudah sudah mengetahui ya ada covid uh, besar di Indonesia selama tahun 2020 ini sejak bocornya 91 juta data berupa uh, identitas pengguna salah satu e-commerce terbesar uh, di Indonesia ya. ya memang kita ketahui ya semenjak uh, masuknya pandemi covid ini kita seolah dipaksa untuk uh, transformasi gitu transformasi lebih cepat lagi ke digital tapi untuk demikian uh, itu uh, banyak sekali apa namanya kelemahan-kelemahan seperti tadi disebutkan people the weakest link in the system. Nah, jadi terjadi insiden data breach di yang disebutkan yang eh, disebabkan mungkin ada ada orang tadi aspek manusianya. Gitu. Nah, ini uh, semuanya lengkap lengkap sampaikan di laporan yang dibuat oleh uh, Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi kesadaran masyarakat keamanan kaman, sistem elektronik itu adalah patuhan terhadap uh, peraturan, ada security policy, uh, ya banyak, banyak ya untuk uh, di sana ada apakah itu undang-undang atau misalnya sebagai uh, code of ethic, ya, apakah itu nanti uh, semacam seperti ya, ISMS gitu ya, namanya uh, kita juga sudah ada SMI 21 gitu ya, dari ISO 271 ini uh, sebagai user, Bapak itu end user atau dia pengelola sistem elektronik itu harus patuh terhadap uh, apa namanya? aturan-aturan yang berlaku ter tersebut. Itu ketika dia sedang uh, menggunakan sistem elektronik atau sebagai uh, pengelola sistem elektronik. Nah, berbicara mengenai uh, apa ya? informasi. Ini dari kajian-kajian atau dari apa yang kami uh, kan ini dalam pembentukan kesadaran itu akan pembentukan sadar itu membentuk suatu karakter di mana uh, karakter seorang manusia itu, itu uh, apa namanya pengaruhi oleh uh, antara agama uh, budaya dan hukum ini secara general gitu ya uh, seperti agama kita kan mengajarkan uh, bagaimana kita beretika berperilaku itu uh, memang zaman dulu belum ada dunia maya tapi Bagaimana perilaku kita di dunia maya itu juga kan kita mencerminkan kita perilaku kita di dunia di dunia nyata juga, gitu kan. Nah, kalau kita baik, kita jadi orang yang baik ya kita tentu di dunia di dunia maya pun kita baik juga, tidak menyerang orang, tidak mensuri data macam, dan sebagainya gitu ya. Dan juga tentu budaya gitu di masyarakat untuk kearifan lokal gitu ya yang bisa kita lebih Indonesia dikenal dengan uh, apa budaya sopan santun gitu ya dan juga nanti ada uh, hukum. Hukum ini juga sebenarnya mengadopsi dari uh, budaya atau uh, apa kearifan lokal yang berlaku. Selain uh, juga nanti uh, hukum tersebut juga uh, apa namanya uh, mereferensi pada teknologi-teknologi yang ada gitu untuk semua mengatur uh, proses itu uh, dapat berjalan dengan uh, baik. Nah kalau etika itu sendiri itu berasal dari eh, kata bahasa Yunani yang kata eh, ethos atau karakter, sesuai karakter manusia itu eh, eh, er, berasal dari sana. Dari, dan ilmu etika yang pelajari sikap dan moral dari manusia seperti bagaimana menentukan benar dan salah itu merupakan eh, cabang dari studi filosofi dan kemudian ya berkembang berkembang nanti jadi apa namanya mungkin kita akan lebih lebih eh, dijelaskan lagi oleh narasumber saya ini Bu Juni ya tentang psikologi tentang aspek psikologisnya gitu dan juga dari etika itu bagaimana terbentuknya mungkin nanti lebih lebih mendalam lagi mungkin akan dijelaskan oleh Bu Nah negara kita negara Indonesia ini adalah negara hukum atau jadi bukan negara kekuasaan jadi adalah sesuatu segala sesuatu itu ada hukum-hukumnya gitu termasuk dalam dunia maya sendiri juga ada uh, hukumnya nah ini bahwasannya Indonesia dengan hukum ini sudah ada tertuang dalam penjelasan lima itu di pasal 1 ayat tiga uh, undang undang 45, yang saya pasca amandemen ya jadi sudah ya ada hukum, hukum apa namanya aturan aturan dasar hukum yang berlaku uh, untuk uh, apa namanya uh, kait dengan masalah eh, apa kesadaran itu dalam sistem, eh, apa cyber security ini untuk mengatur eh, ma apa masyarakat rakyat itu dalam eh, apa namanya melakukan transaksi elektronik pada sistem elektronik ini seperti itu. Nah, ini pun juga akhirnya dari semua kebijakan peraturan yang berlaku tersebut ini ke eh, dalam strategi nasional yaitu untuk mengantisipasi kejahatan tindak pidana uh, teknologi informasi dengan beberapa pendekatan untuk uh, pendekatan teknologi, pendekatan hukum, dan juga pendekatan kultural. untuk pendekatan teknologi itu sendiri uh, pemerintah Indonesia gitu sudah uh, apa ini mengatur uh, berbagai penggunaan uh, yaitu perangkat lunak, perangkat perangkat uh, keras gitu ya yang ada di undang-undang ITE dan juga turunan di PP PSTE lalu ada sistem uh, CI nasional Certificate Authority yang saat ini uh, semua sudah ada di uh, semua di apa namanya dikelola oleh BSSN sebelumnya di Kominfo dan ke BSSN. jadi uh, dahulunya sebelum ada BSSN kita Kominfo mungkin dari dari mulai regulasi sampai operasional dan itu dilakukan di Kominfo tapi sekarang sejak tahun 2019 yaitu semua untuk operasional tuh ke, uh, jadi dilakukan oleh SSI. Kominfo itu lebih ke arah uh, regulasi saja. Jadi kita ada di direktorat jenderal itu ada direktorat uh, pengendalian dan juga direktorat tata kelola. Nah, dan juga ada belak, diberlakukan standar-standar uh, SNI -standar gitu yang terkait dengan informasi. Juga sertifikat operator ada SKKNI itu untuk mengatur apa SKNI dalam bidang teknologi informasi dan secara fokus dalam uh, aman informasi yaitu untuk mengatur uh, apa namanya skill skill apa paling minimal yang 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 sebenarnya untuk uh, para pengelola TI. gitu. Uh, dan juga untuk operator internet perlunya serta IP address dan DNS pada khususnya juga mengacu pada uh, request RFC dan tata kelola ngatur IP i, 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 I can. Uh, lalu ada juga ID cert, ID city, dan juga ini secara umum ya, ada juga mungkin edu cert, bank cert gitu. Nah, ini dalam hal uh, incident handling gitu ya nah nah sekarang IDC ini kita dikelola BSSN itu menjadi pusat operasi keamanan siber nasional atau pus pusat amsinas, gitu. lalu ada apa namanya dalam terkait dengan pendekatan teknologinya juga ada terkait dengan filtering, blocking dan juga uh, Afrika sendiri yang sampai sekarang masih melakukan uh, terkait dengan siber kreasi. ini seperti macam sosialisasi edukasi pada masyarakat uh, bagaimana dalam uh, apa namanya uh, di apa ya bertransaksi atau uh, berinteraksi di dunia maya yang secara umum gitu masuk dalam uh, bidang keamanan informasi dan lain-lain sebagainya. dan dalam pendekatan hukum ya seperti tahun ini ada beberapa kebijakan-kebijakan uh, yang sudah uh, di, dihasilkan ya oleh pemerintah sejak dulu sejak dari paling tua itu terkait dengan ICP ini adalah uh, di undang-undang 36 tahun 1999 tentang komunikasi lalu uh, ada Undang-Undang uh, 11 tahun contoh 19 2016 tentang ITE dan juga ada sekarang ini masih uh, dalam RU ya uh, tentang uh, apa perlindungan data pribadi yang di Permen Kominfo tahun 2010 tahun 2016 perlindungan data pribadi itu Permen Kominfo tahun 4 tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi dan juga sebagainya nah untuk pendekatan sosial-kultural ini perlu dipelajari ke masalah sosial, masyarakat ini kita di Kominfo itu melalui kajian melalui apa namanya sosialisasi, sosialisasi gitu pendekatan sosiofikual tersebut uh, juga kita melihat bagaimana trending uh, yang apa namanya uh, apa sih trending di dunia maya saat ini ya kita coba amati itu uh, karena apa ya ini uh, dunia maya ini sangat uh, terus gitu dan kita susah sekali kalau kalau tanpa kita melihat tren ini seperti apa gitu sangat dinamis. Nah kita juga kom di kementerian Kominfo juga uh, sudah uh, apa namanya melakukan uh, survei terhadap kesesuaian berdasarkan SNI 21 melalui namanya indeks kami sama informasi yang saat ini karena kita fokus di regulasi saja dan ini sekarang ya, kegiatan ini dilakukan oleh BSSN, terus gitu. Uh, apa Ada lima aspek dan teknologi informasi. Itu di sini juga aspek, aspek sumber daya manusia juga uh, dievaluasi dalam uh, indeks tersebut. Nah, dalam dalam uh, apa namanya, apa namanya sendiri juga dalam cyber security juga ada berbagai macam code of ethics yang mungkin kita sudah sama mengetahui dari RFC tujuh yang ini tahun 1989 ya di uh, yang di apa oleh Inter Internet Architecture Board. Uh, ini ada ada beberapa apa namanya kode uh, etik kode etik yang mereka susun gitu ya. Uh, selanjutnya mungkin ada ada juga dari uh, apa nilai-nilai etik yang dibuat oleh dibuat di, oleh komputer etik institute uh, ini di mereka membuat yang namanya ten Commandments of computer ethics uh, jadi ini bukan hanya apa saja ya, mungkin mengadopsi dari ten Commandments. waktu musa dulu gitu ya mereka membuat juga uh, Anda jangan uh, menggunakan komputer untuk mengerjakan orang lain Anda jangan mencuri data melalui komputer dan sebagainya, -sebagainya. Dan juga IC Square ini juga mempunyai kode etik juga ya, yang mereka buat untuk para pengguna komputer masyarakat, gitu ya dalam menggunakan komputer dan ini mungkin internet ya. Oke selanjutnya apa namanya? Jadi semua itu adalah untuk apa ya? Untuk mengatur kebiasaan-kebiasaan baik itu ya user end user atau pengelola sistem elektronik. Jadi kalau user apa saja yang mereka akses, jadi kalau uh, bagaimana pola passwordnya dan pola sistem informasi pun gitu, kalau user kan dia bertanggung jawab kepada diri sendiri, uh, diri sendiri ya data-data kalau pola sistem informasi tentu dia sistem elektronik tentu dia bertanggung jawab uh, kepada apa organisasinya gitu di sana ada data-data organisasi juga data-data uh, stakeholdernya juga gitu. Nah untuk itu kami juga pernah juga melakukan kajian uh, kesadaran uh, keamanan informasi pada masyarakat ya. Uh, kami lakukan di Badan Litbang uh, kom Kominfo gitu. Uh, ini ini dari studi literatur uh, ini konsep mengmasuk subsep uh, knowledge attitude behavior nanti untuk dalam uh, mengukur uh, kesadaran keamanan informasi. Ini dari Keller dan KERNI. Jadi bagaimana uh, sebuah, sebuah pengetahuan, atau knowledge itu mempengaruhi sikap dan juga mengatur perilaku masyarakat uh, ya masyarakat dalam uh, apa namanya, transaksi setayah. Nah, dalam kajian ini kita melakukan pengumpulan data tentunya itu kepada ya uh, tokoh-tokoh ya bukan apa namanya komunitas komunitas itu ya, civitas akademik, uh, pemerintah dan institusi pemerintah juga tentu pada masyarakat yang kita nilai sudah terbiasa dengan internet itik uh, Nah, ini kita menggunakan uh, purposif non probabilistik. Nah, masyarakat sangat lukas, jadi anak-anak kita menggunakan proses kontrol logistik. Nah, selanjutnya secara umum eh, terdapatkan bahwa pengetahuan eh, itu memang mempengaruhi sikap. Kan, tetapi eh, ada faktor-faktor lain eh, selain sikap dan pengetahuan itu yang mempengaruhi eh, perilaku masyarakat. Ma ma apa, ma masyarakat. Seperti misalnya faktor lingkungan sosial, eh, sistem yang memaksa perilaku para pengguna, hingga faktor-faktor lain yang mungkin belum terungkap gitu dan juga uh, temuan dari dan kesimpulan dalam kajian yang kami lakukan tersebut, biasanya konsep uh, apa konsep uh, knowledge, knowledge attitude behavior ini yang digunakan itu mempunyai hasil yang berbeda-beda tentunya ya ada organisasi yang uh, apa masyarakat yang ada ya baik di pemerintahan uh, atau di ya, tadi melakukan di uh, perguruan, perguruan tinggi gitu ya itu semua itu uh, ada ada masyarakat umum itu uh, terlihat juga uh, sikap apa uh, terlihat faktor sikap dan pengetahuan itu tidak berpengaruh dominan karena ada berfaktor faktor, uh, faktor lingkungan sosial faktor uh, apa uh, lalu sistem yang memasak perilaku dan juga faktor eksternal uh, lalu aspek sikap itu lebih uh, rendah daripada aspek pengetahuan dan perilaku nah usia ini segala macam dan juga aspek pengetahuan umum uh, tentang keamanan sistem elektronik itu uh, apa pada penilaian knowledge itu per seseorang dan pengetahuan tentang uh, hukum keamanan uh, sistem elektronik itu masih banyak yang belum dipahami oleh masyarakat rupanya. kegiatan uh, edukasi seperti workshop training itu juga hampir pengaruh juga kepada masyarakat ya untuk kayak dia bisa mempengaruhi ke mereka oke saya cepat saja karena waktunya kita Dibidikan waktu 20 menit ya Lalu kami memberikan rekomendasi uh, dalam kajian tersebut, jadi perlu adanya uh, pendidikan sikap yang dilakukan pada uh, masyarakat itu setiap dini, ya, setiap remaja, jadi sudah ada mataharinya dan tim tersebut juga dalam edukasi mengenai kesadaran keamanan uh, sistem elektronik uh, perlu melihat juga kelompok usia uh, pekerjaan, uh, dan juga pengalaman uh, orang apakah dia pernah uh, apa dan ini sangat efektif gitu ya uh, menurut yang tersebut uh, kita melakukan dalam mengedukasi kelompok masyarakat tersebut. Jadi bagi masyarakat yang mungkin dia pernah apa eh, mengalami insiden gitu ya, nah dia jadi di situ dia jadi lebih tahu gitu. Jadi dia mungkin ke depan akan lebih berhati-hati. Lalu kegiatan edukasi seperti workshop, training itu perlu diperbaiki metode penyampaiannya agar lebih efektif. Lalu, seperti misalnya dengan kampanye-kampanye mengenai informasi gitu dan juga tentunya perlu ditingkatkan pemahaman hukum eh, dan regulasi tentang ramalan elektronik dalam bentuk eh, sosial dan edukasi. Jadi bukan hanya tadi eh, apa namanya mengusahakan, tapi juga hukum-hukum uh, apa peraturan-peraturan regulasi itu perlu juga dipahami oleh masyarakat dan kita juga perlu uh, apa namanya uh, mengedukasi masyarakat terhadap uh, uh, apa namanya uh, regulasi tersebut. Nah kalau masyarakat butuh regulasi, bagaimana mereka bisa uh, comply terhadap peraturan tersebut? Nah uh, ini, uh, ini di uh, Kominfo, di Badan Litbang juga mempunyai program yang namanya Digital Talent Scholarship. Uh, itu banyak pelatihan-pelatihan, uh, tidak hanya bidang cyber security saja, tentunya, tapi juga IT secara umum, kita untuk uh, literasi digital, saja, ya. tapi yang fokus terhadap uh, bidang uh, information security ini, uh, itu kita ada pelatihan-pelatihan uh, seperti cyber security operation, uh, security awareness, essential for knowledge worker, security specialist, network defense operation, uh, security operation center analysis, incident handler specialist, dan uh, secure development dan yang saat ini ada cyber security analysis untuk sektor publik. Nah, ini yang dilakukan yang di yang di apa namanya di kontak oleh uh, Sinexis internasional gitu ya. Selainnya dari ISI kantor dan juga dari uh, Cisco. Nah, ini ini bisa diikuti oleh uh, masyarakat umum uh, baik itu apa ya? Uh, ada beberapa akademinya gitu ya. graduate academy, jadi tema ada untuk untuk orang-orang yang baru lulus gitu ya. Tapi juga terbuka saja untuk orang-orang yang apa namanya sih yang bukan yang belum yang tidak oke okay aja. Juga ada yang paling umumnya adalah uh, yang terakhir tadi yang disebutkan itu security analyst untuk publik itu uh, di akademi thematic akademi. Ini uh, ya politikasi juga bermacam-macam. Tapi ini bisa ya apa inilah uh, salah satu upaya-upaya yang uh, yang kami lakukan di Kominfo uh, apa namanya meningkatkan awareness atau masyarakat terhadap uh, cyber. Oke, okay. saya rasa sudah lebih beberapa menit ya waktu yang saya apa namanya gunakan dalam penyampaian materi ini. Saya rasa terima, uh, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. mohon maaf. begitu dan uh, saya kembalikan ke Pak Yogi sebagai moderator. Kasih. Ya baik, Pak Ahmad. Terima kasih. Ini sangat menarik uh, materi yang sudah disampaikan tadi ya. Uh, dan itu uh, saya lihat juga sudah ada pertanyaan untuk uh, Pak Ahmad. Jadi nanti mungkin uh, jika berkesempatan menjawab uh, atau menulis langsung di kolom question and answer, uh, bisa juga nanti ada yang uh, kita angkat sebagai bahan diskusi di uh, sesi diskusi nanti. Nah. Baik, uh, selanjutnya uh, untuk sesi yang kedua, ya, saya akan menyapa narasumber yang kedua kita ya dari Ibu Juni Kuntari. Selamat pagi Bu Juni, apa kabar Bu? Selamat pagi, Alhamdulillah Pak Yogi sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. <tuh> ya baik ya, sebelum dimulai paparannya ya, jadi izinkan saya untuk membacakan resume uh, beliau. <tuh> Uh, Ibu Juni Kuntari ini adalah direktur PT Transforma dengan latar belakang pendidikan S1 di jurusan psikologi Universitas Pajajaran dan S2 di jurusan sumber daya manusia di Universitas Indonesia. Uh, beliau mengamal, mengawali karirnya sebagai staff rekrutmen dan pelatihan di PT Astra International MVD dari tahun 1981 hingga 1983 dan memiliki Pengalaman selama kurang lebih 25 tahun sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia, sumber daya manusia dan perubahan, ya terjadi sejak pencarian eksekutif di SGV Utomo, kemudian berubah menjadi Anderson Consulting menjadi aksen perusahaan global. Beliau menangani perencanaan dan implementasi jasa pencarian eksekutif, kemudian mengelola desain kurikulum pelatihan dan pengembangan menjadi pionir dalam jasa manajemen perubahan, hingga sekarang akhirnya menjadi direktur di PT Transforma. Ya. Oke okay, uh, Baiklah, uh, untuk meruskat waktu, saya persilakan waktu dan layar kepada uh, Ibu Juni. Silakan Ibu Juni. Baik, terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Pak Ahmad, Bu Eva, dan uh, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang hadir pagi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah kesempatan yang uh, sangat berharga menurut saya bahwa kita sedang membicarakan mengenai bagaimana um, apa masalah atau isu-isu yang sedang trending sekarang ini bisa dibilang begitu ya. Tadi disampaikan Pak Ahmad menjadi fokus bahkan. Dari kementerian, artinya dari pemerintahan juga betul-betul menjadi fokus bagaimana menciptakan komunitas masyarakat yang sadar akan keamanan data, gitu ya. Dan tentunya, kita akan melihat ini dari dua sisi: sisi supply dan demand, gitu ya, kalau boleh saya sampaikan. Jadi, perkenankan saya mencoba melihat ini dari sisi bagaimana kita menyiapkan, gitu ya, menyiapkan orang-orang yang betul-betul bisa sadar atas bagaimana pengamanan dan keamanan data. Dan tentunya, pada akhirnya, memang melihat tantangan-tantangan yang terjadi sekarang ini bisa diatasi. Baik, apakah screen saya sudah terlihat ya Pak Yogi? Ya sudah Bu. Baik, terima kasih. Baik, um, saya memilih judul building cyber security talent pool tadi uh, sesungguhnya juga untuk uh, apa ya merefer kepada apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Ahmad juga, di mana kita mengetahui di era di mana keamanan cyber ini menjadi topik yang sangat trending begitu, maka sisi manusia kemudian jadi perhatian. Ketika biasanya jadi perhatian ketika terjadi masalah, ketika terjadi isu-isu um, seperti kebocoran data-data pribadi, penyalahgunaan data, uh, terjadinya computer crime tadi ya, sehingga um, utamanya kebanyakan kemudian energi tersedot kepada Bagaimana menangani permasalahan, yaitu kalau bisa dibilang ini adalah bagaimana penanganan kuratif jadinya ya. Memang situasi yang dihadapi masih cukup menantang. Saya mengutip salah satu saja laporan dari laporan tahunan ya dari industri ini, salah satu industri ini di dunia begitu di tahun 2021 ini memang menunjukkan adanya masih kurangnya tenaga-tenaga profesional yang ahli di bidang cybersecurity. Nah, permasalahannya di komunitas ini di atau di kondisi pekerjaan yang melibatkan komunitas atau profesional ini terjadi shortage dan ini menunjukkan atau survei ini menunjukkan adanya beban kerja yang cukup tinggi karena kurangnya tenaga-tenaga ahli, maka beban kerja itu tentunya di organisasi, di perusahaan, di pemerintahan, sehingga karena ada posisi-posisi yang memang tidak bisa atau belum terisi. Nah, akibatnya terjadi burnout di kalangan para ahli cybersecurity ini, dan ini kemudian semacam seperti apa lingkaran setan gitu ya, masing-masing punya dampak dan konsekuensi balik gitu ya, karena beban kerja, kemudian karena beban kerja yang tinggi terjadi burnout gitu ya. Apa yang menyebabkan ini adalah tadi kurangnya tenaga-tenaga untuk mengisi. Nah inilah yang kemudian terus-menerus membuktikan atau bisa disimpulkan bahwa gap kesenjangan yang terjadi ini di profesi cyber security memang masih cukup besar, dan ini menjadi concern gitu kepada kepedulian dari organisasi dan perusahaan bahwa kalau tadi bicara mengenai kuratifnya, gitu ya, di sisi hilir, bagaimana mengatasi kriminalitas, bagaimana ke kejadian atau kondisi-kondisi di mana penyalahgunaan data dan informasi itu terjadi, itu kalau kita bicara penanganan di situ memang cukup meras energi pastinya, karena itu menjadi hal yang sangat mendesak karena sudah terjadi isu. Lalu saya ingin mengajak kemudian untuk melihat bagaimana sisi hulunya sebetulnya. Tadi Pak Ahmad juga menyampaikan sudah beberapa hal inisiatif-inisiatif yang dilakukan gitu ya untuk Menjaga agar proses di hulunya ini um, lebih efektif, lebih siap, karena kalau dari um, konteks sumber daya manusia, dari konteks bagaimana profesi um, manajemen sumber daya manusia begitu ya bekerja, maka memang yang selalu dijaga adalah bagaimana pintu terdepan yaitu rekrutmen ya bagaimana meng hire orang-orang yang tepat ya sehingga akan mengisi kesenjangan tadi apakah kesenjangan untuk mengisi posisi-posisi yang tersedia lalu kalaupun nantinya akan dibutuhkan untuk multitasking kemudian tanggung jawab untuk mungkin merangkap gitu ya. Posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan lainnya itu tetap akan efektif. Karena itu maka um, beberapa organisasi yang mulai merasakan gitu ya adanya kesenjangan ini sudah mulai melihat bahwa challenge-nya memang cukup besar. Challenge ini sebetulnya sudah diingatkan uh, begitu ya sejak dari teknologi maupun kebijakan ataupun upaya-upaya lain untuk membenahi tata kelola cyber criminals gitu ya. Seperti contohnya di tahun 2018 sudah sering muncul nih pengingat-pengingat sebagaimana disampaikan oleh salah satu ketinggi Gartner gitu ya. Bagaimana pentingnya para pengambil keputusan itu mempunyai cara-cara cara untuk mengelola dan mempengaruhi perilaku sumber daya manusia melalui antara lain pada waktu itu sekedar computer based training bagaimana para pelaku di cyber security itu juga memiliki kemampuan dan keahlian untuk memang mempengaruhi perilaku orang lain yang bekerja sama dengannya dalam hal ini misalnya adalah para user para penggunanya ya nah Opportunity-nya memang sangat besar. Opportunity dalam arti bahwa organisasi membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian untuk bisa melakukan pekerjaan ini dengan tepat dan benar secara efektif dan pool untuk calon-calon kandidat-kandidat untuk mengisi pekerjaan ini bisa dibilang cukup besar artinya kalau dari sudut ke SDM tentu ini membuka peluang untuk orang-orang yang bekerja di dunia ini itu mengembangkan karirnya untuk lebih tinggi menjadi spesialis menjadi ahli memiliki exposure yang lebih luas gitu ya namun memang peluangnya kemudian adalah bagaimana mencoba keluar dari model tradisional bagaimana menangani para cyber security practitioner ya Bagaimana melihat dari awal siapa-siapa saja sih calon-calon yang cocok untuk menduduki posisi-posisi kerjaan-pekerjaan -posisi di arena cyber security Artinya tentu ini tantangan untuk organisasi dan perusahaan untuk menuliskan kembali atau mengkaji ulang ya job nya itu seperti apa sehingga ketika mencari orang-orang yang tepat itu. keliru hanya menekankan misalnya pada uh, kemampuan dan kualifikasi teknis semata-mata maka bisa dipastikan bahwa ketika merekrut dan meng hire tentunya akan fokus kepada technical skill itu saya ingin mencoba memperlihatkan nih um, apa sih the most professional certification saya rasa ini juga sudah dijadikan acuan oleh uh, kementerian tadi disampaikan oleh pak Ahmad ya um, Adanya beberapa kebutuhan untuk technical skill, uh, untuk cybersecurity jobs. Sekian banyak uh, technical skill sudah dipersiapkan, baik itu sertifikasinya maupun mungkin dalam soal programming language-nya. Tapi yang lebih menarik adalah, kalau kita lihat bagaimana, kan gitu ya, di... Uh, kalangan para cyber security atau di posisi-posisi cyber security ini sebetulnya ada 15 area atau skill keahlian yang kalau kita lihat ini adalah skill soft skill gitu ya. Jadi 15 konsentrasi atau lebih kuat di skill soft skill-nya. Jadi selain tadi technical skill, skill dibutuhkan, maka, kita lihat di ranking ini diawali dengan bagaimana pentingnya technical mindset. Gitu ya. Itu penting, lalu kemudian di bawahnya itu adalah responsibility, bagaimana bisa writing communication yang baik, passionate terhadap uh, pekerjaan, lalu punya attention to detail, the proactive approach. Jadi, bukan lagi orang-orang yang jadi nerd gitu ya, <laughs> hanya bicara mengenai technical, lalu di belakang komputer aja. Tetapi ini adalah orang-orang yang punya proactive approach. Diharapkan punya penetration testing knowledge and experience. Lalu self-driven. Selain uh, itu juga tentunya coding knowledge dan experience. The good organization, good oral communication. Orang-orang yang reliable, antusias, forward thinking, willingness to self-learn. Ini kalau di uh, baca profilnya ini, yang dibutuhkan di cyber security jobs bukan orang-orang nerd yang kaku gitu ya. Tetapi orang-orang yang bisa berinteraksi, bisa menginfluence orang lain gitu ya, untuk kemudian memahami dan menguasai hal-hal penting untuk keamanan dan pengamanan sistem data dan informasi. Nah, dari situ maka tentunya kalau secara umum kita bisa rangkumkan bahwa kualifikasi akademik itu not necessarily critical untuk menjadi seorang cyber security professional yang baik gitu ya. Tetapi calon-calon kandidat ini justru harus memiliki karakter gitu ya, karakter pribadi karena yang dipercaya adalah kalau keahlian teknis itu bisa dipelajari, lebih mudah dipelajari daripada karakter. Karakter yang sudah dari sononya gitu ya, yang udah jadi DNA-nya ini. Kalau salah pilih, salah menyeleksi, inilah yang akan menjadi masalah tadi kalau kita bicara orang yang mudah burn out, gitu ya. Mungkin dia jago banget dalam coding, dia jago banget dalam technical skill, tetapi dia punya karakter yang tidak bisa atau mudah stres, gitu ya ketika menghadapi pressure yang tinggi, mungkin orang-orang atau kandidat ini kelihatan lebih lebih mudah menjadi nervous. Nah, orang-orang kayak gini tentunya akan mempersulit, begitu bagaimana the cyber security environment ini tercipta. Karena itu maka pemahaman tentang orang lain tadi kalau dilihat dari soft skill ya yang dibutuhkan, gitu ya itu menjadi sama penting kalau tidak dibilang cukup penting gitu dibandingkan dengan technical skill saja. Nah, fokus fokusnya tentu tetap tadi ya sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki technical infrastructure gitu ya. Tetapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa soal pengamanan data, pengamanan informasi ini sangat tergantung pada bagaimana orang yang menanganinya itu betul-betul bisa punya perspektif bahwa ini penting ya bahwa uh, pengamanan itu sesuatu yang nggak bisa ditawar gitu ya itu uh, yang kemudian menjadi penting juga tadi disampaikan bagaimana mengedukasi komunitas bagaimana mengedukasi masyarakat pengguna juga jadi di satu sisi adalah uh, para profesional di bidang cybersecurity-nya, di sisi lain, adalah masyarakat penggunanya juga itu yang menjadi cukup penting untuk dipertimbangkan, untuk diefektifkan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tadi profilnya seorang cyber security itu kemudian harus meliputi, ya, tadi Pak Ahmad sudah menyampaikan ada knowledge, ada skill, ada attitude, gitu ya. Memang keberhasilan dari cyber security ini jadinya kalau kita lihat orangnya itu seperti apa harus punya kekuatan harus punya pengalaman tentunya harus punya keahlian technical skillnya dan kemudian juga punya kecenderungan perilaku yang tepat gitu ya ini yang menjadi prasyarat akhirnya untuk uh, seorang cybersecurity professional karena kalau kita lihat hanya sebagian tadi kan uh, disampaikan kalau hanya knowledge dan skill maka attitude-nya itu juga jadi akan menyulitkan. Nah, kalau dilihat talent pool itu akan membutuhkan apa? Maka kolam talenta di cybersecurity ini memang sangat membutuhkan the management commitment. Artinya investasi untuk betul-betul melihat para cybersecurity profesional ini sebagai orang-orang yang bukan hanya technical Jack gitu ya, tetapi juga talent talent profesional yang Um, harus bisa dikembangkan dan uh, perlu dibekali dengan the other relevant skill seperti soft skill atau behavior competencies selain tentunya the information system security dan technical ability mindset yang harus menjadi persyaratan pada saat rekrutmen atau seleksi. Nah, um, saya ingin memperkenalkan atau mengingatkan bahwa ada strategi yang mungkin lebih cocok sekarang ini sebagai pendekatan baru di dalam cybersecurity professional recruiting, gitu ya. Jadi ada uh, profil dari employee yang harus betul-betul dirumuskan ulang tadi ya, bagaimana backgroundnya, bagaimana skill setnya, apakah mempunyai uh, passion untuk selalu melakukan continuous learning. Um, dan continuous learning ini tentunya diharapkan bukan hanya orang-orang yang nunggu diberikan uh, training, tahu, dan mencari peluang-peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan skill dan uh, kemampuannya. Lalu, role sendiri, role di dalam cybersecurity, di dalam organisasi itu harus didefine betul-betul agar bisa orang-orang uh, ini. Bukan hanya menjadi para spesialis ya, tetapi para spesialis yang bisa berinteraksi, bisa bersinergi gitu dengan orang-orang lain. Jadi orang-orang yang bekerja silo. Gitu. Roles ini yang harus diredefine dan kemudian juga. Approach untuk melakukan kemitraan sehingga rekrutingnya itu harus dimulai memang dengan bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan institusi pendidikan lalu bagaimana mengekspan rekrutmen ini dengan memberikan misalnya tadi beasiswa-beasiswa sehingga memastikan bahwa para lulusan itu dengan apa yang diharapkan dan dia ada supporting programs yang tidak hanya berhenti di tahap rekrutmen atau seleksi yaitu tadi peningkatan keahlian, kemampuan, pengembangan diri yang harus terus-menerus diberikan kepada para profesional ini. Yang sebetulnya selama ini kalau di perusahaan-perusahaan terutama kalau saya ingin menggarisbawahi BUMN sekarang ini sangat peduli ya dan sangat sedang meningkatkan nah kalau konsentrasinya sekarang ini di perusahaan-perusahaan itu menjadikan pabrik talenta untuk menjadi leader-leader maka cybersecurity harus menjadi bagian dari upaya itu upaya membangun dan mengembangkan talenta talenta di perusahaan yang di dalamnya ada cybersecurity professionals gitu ya dan mungkin jembatannya kalau saya boleh mencoba menghubungkan kalau di perusahaan-perusahaan BUMN sekarang ini sangat diutamakan begitu ya yang namanya kompetensi digital leadership. Nah, digital leadership ini jembatan nih bagaimana cyber security itu harus menjadi sebetulnya persyaratan kemampuan untuk digital leadership dan orang-orang yang bisa naik ke BOD, BOD minus 1, BOD minus 2, Mestinya juga dibekali dengan kemampuan cyber security. At the same time, cyber security professional harus juga dikembangkan untuk kemudian nantinya bisa mampu memasuki dan menduduki jabatan-jabatan pemimpin. Mungkin demikian yang saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan. Jadi dengan approach yang seperti ini, yang disebut new color approach di dalam cyber security recruiting ada peran dari lembaga dan perusahaan yang memiliki atau mempunyai kebutuhan untuk merekrut dan menghayar professionals ada peran dari tentunya pembuat regulasi pembuat kebijakan yang akan menentukan bagaimana peran bagaimana profil dari orang-orang cyber security professionals ini. Dan kemudian juga tentunya tidak kalah penting adalah peran dari para individu. Para individu yang ingin memasuki dunia pekerjaan atau ingin menduduki ya posisi-posisi di komunitas atau di arena cyber security ini. Di mana masing-masingnya tentu punya tanggung jawab untuk betul-betul membekali Bukan hanya sekali lagi technical cyber security skills, tetapi juga memilih, mengembangkan karakter karakter ya kepribadian gitu ya dan perilaku perilaku yang cocok untuk menduduki dan menangani serta mengelola arena cyber security ini itu yang bisa saya sampaikan hari ini sebagai takeaways-nya tentu memang akan menjadi sangat kritikal ya kalau para pemberi kerja di talent gap ini dan dimulai dari bagaimana perusahaan atau organisasi itu harus menguji ulang strategi untuk mencari orang-orang yang tepat di arena cyber security ini knowledge to upgrade with a cyber security mindset gitu ya itu yang lebih sulit di develop karena itu perlu dicari betul-betul Bagaimana orang-orang yang punya cyber security mindset ini terjaring di dalam dunia kerja Nah dari sisi individual tentu bukan hanya building technical skill tapi juga the right mindset, the right attitude dan per, uh, perilaku atau behaviors untuk bisa sukses menjadi cyber security professional. Dan the new color approach adalah strategi yang relevan untuk uh, bisa mengembangkan, membangun cyber security talent pool. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Uh, terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yogi. Ya, baik. Terima kasih Bu Juni. ini Sangat menarik sekali pemaparannya. ya. Terima kasih. Memang kita di perusahaan, baik instansi pemerintah maupun swasta ini perlu menyiapkan dari awal ya. Sudah punya perencanaan dari awal untuk menyiapkan sumber daya manusia yang nanti akan mengisi posisi-posisi pekerjaan yang ada di organisasi kita. Ya. Oke okay, baik nanti uh, itu sudah ada pertanyaan juga uh, mohon kesediaan uh, Bu Juni mungkin bisa uh, sebagian dijawab melalui question and answer dan nanti pada saat diskusi juga uh, sebagian akan kita bahas juga uh, baik uh, untuk sesi selanjutnya ya, uh, kali ini uh, uh, telah hadir narasumber kita Ibu Eva Nur ya, selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi Pak Yogi, selamat pagi semua. Ya sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya semoga kita selalu sehat semua ya. Uh, baik sebelum uh, dimulai paparan ya seperti biasa izinkan saya untuk membacakan uh, resume profile bio. Ya. Nanti uh, Bu Eva akan membawakan materi dengan judul the Human Factor in ya from the weakest link to the strongest defender. Nah, baik, jadi Ibu Eva Nur ini adalah pendiri perusahaan IT Cyber Security pertama di Indonesia ya, yang sekaligus menjabat sebagai CEO di PT Sinesis Internasional sejak 16 tahun lalu dan sekarang sebagai CEO Sinesis Group di mana di dalam grup ini ada uh, tiga anak perusahaan ya yaitu NOS, Nos Global, ya, uh, kemudian Ignite, dan Hackstack. Ya, kemudian uh, beliau ini sudah berkiprah Uh, lama sekali di bidang dunia teknologi dan informatika, khususnya pada cyber security, dan sudah sangat mumpuni di mana kontribusi pada bidang keamanan cyber juga uh, sudah digunakan di berbagai macam institusi perusahaan uh, nasional maupun internasional. Uh, selain pekerjaan utamanya, ya, Bu Evani juga diakui sebagai uh, pendukung utama dalam menciptakan peluang ya, bagi talenta muda dan wanita. Ya, melalui beberapa program nasional, ya, yaitu ada program Born to Protect, ya, program di mana memberikan sertifikasi secara gratis, serta menempatkan generasi profesional baru dari seluruh Indonesia di bidang keamanan siber ke dalam angkatan kerja. Nah, kemudian juga ada program Indonesia Women in Cyber Security. Ya, ini adalah sebuah gerakan dalam mengedukasi perempuan dalam bidang keamanan siber, dan mengajak perempuan dan anak Turut berperan dalam kemajuan keamanan siber di Indonesia. Ya, gerakan Women in Cybersecurity juga bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah, industri, akademia, dan komunitas. Nah, demikian profil dari Bu Eva Nurs sebagai pembicara narasumber di seksi selanjutnya. Oke, untuk meresikat waktu, waktu dan layar, saya persilakan ke Bu Eva. Uh, mohon maaf seperti biasa waktunya kita uh, 20 menit. Silahkan uh, silakan Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Yogi. Waduh, 20 menit kurang nih kayaknya ya kalau ngomongin <laughs> uh, apa human factor karena apa? Karena sebetulnya ini banyak sekali yang bisa kita bahas gitu ya, banyak sekali yang bisa kita diskusikan. Tapi baiklah, uh, saya coba 20 menit nanti selanjutnya bisa kita diskusikan di tanya jawab ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. mungkin bisa slide-nya sudah di bisa dimulai ya. Jadi Uh, judul slide presentasi saya adalah the human factor in cybersecurity from the weakest link to the stronger defender. Jadi tadi kalau Pak Ahmad bilang bahwa di slide-nya ada kan tadi bahwa uh, human tuh the weakest link gitu. Nah saya mencoba lebih optimis nih bahwa kita bisa kok bergerak dari the weakest link gitu ya menjadi Stronger defender, gitu ya? Bagaimana itu bisa kita lakukan? Sama-sama, nanti kita coba bahas di presentasi saya ini. Slide selanjutnya, nah, jadi the most serious threat are human factor. Ini kayaknya sudah sering ya, kita dengar masalahnya ada di manusianya, di people-nya. Gitu perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang cyber security pasti selalu bilang bahwa ini faktor people-nya gitu. Betul tidak sih gitu ya. Nah, slide, slide selanjutnya. Nah, jadi betul gitu ya. Jadi dengan apa ya, unfortunately gitu ya, memang faktor manusia atau people itu masih menjadi uh, yang dominan uh, terjadi uh, menjadi faktor uh, penting uh, kontribusi terhadap pelanggaran data uh, atau data breach di perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi ini masih valid gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Kalau kita lihat uh, dari datanya 88% uh, human error itu faktor-faktor ini sebagian besar diakibatkan kurangnya kesadaran gitu ya kelalaian atau kontrol uh, akses yang tidak tepat gitu nah jadi uh, yang namanya human error itu tidak mudah untuk diselesaikan sebetulnya ya untuk tidak tidak mudah untuk bisa begitu saja uh, diselesaikan kalau kita beli teknologi teknologinya error bisa kita kembalikan ke ke perusahaan yang vendor yang kita beli gitu ya kita bisa minta oh, kita nggak mau nih kita mau nggak mau barangnya error teknologinya error gitu jadi kita bisa minta dikembalikan dan kemudian uh, kita minta barang yang bagus gitu ya atau teknologi yang bagus nah cuma kalau yang errornya human gitu ya peoplenya ini gimana gitu ya uh, kita kembalikan kemana gitu kan <laughs> jadi uh, ini agak agak uh, tidak semudah uh, seperti kalau masalah errornya ada di uh, teknologi gitu ya. Jadi uh, selalu ada alasan mengapa manusia melakukan kesalahan gitu ya. Uh, kuncinya sebetulnya adalah memahami uh, mengapa kesalahan itu dibuat gitu dan menemukan cara untuk menghindari uh, situasi serupa terjadi lagi gitu. Nah ini kadang-kadang uh, uh, ini karena perusahaan atau institusi hektik gitu ya dengan tadi bu Juni cerita juga bahwa karena shortage talent cyber nya gitu ya bisa jadi satu orang mengerjakan beberapa hal gitu ya jadi nah, jadi kesalahannya juga resiko untuk melakukan kesalahannya juga makin besar gitu ya dan di sini bisa kita lihat 58 dari organisasi melaporkan bahwa karyawan mengabaikan pedoman atau kebijakan keamanan siber yang ada gitu. Jadi kebijakan sudah dibuat, pedoman sudah ada gitu, tapi masih saja banyak karyawan gitu ya atau talent-talent yang mengabaikan. Nah yang 59 persennya ini masih banyak yang menggunakan tanggal lahir mereka gitu ya menjadi kata sandi mereka gitu kemudian 49 persen staff mengakui masih ada nih terjadi nih staff tuh mengaku berbagi password gitu dengan rekan kerja mereka nah, jadi kenapa gitu ya kenapa hal ini masih terjadi gitu ya nah eh, jadi kita lihat nih kenapa next selanjutnya slide selanjutnya jadi yang namanya faktor gitu ya kelalaian manusia bisa dibagi menjadi technical dan non technical gitu ya kalau kita lihat di sini fishing masih ampuh nih menge meng ampuh digunakan untuk menyerang gitu ya karena apa karena ya tadi kelalaian, terus kemudian juga mengelabui karyawan gitu ya, untuk gain data-data perusahaan itu paling paling mudah ternyata dengan metode ini gitu ya. Nah, kenapa bisa sampai terjadi gitu? Saya pernah juga salah satu CISO gitu ya bilang sama kita sudah invest di yang namanya Email security gitu ya kita udah invest uh, di LP gitu ya semua sudah dilakukan tapi kenapa masih juga kita kena gitu ya masih ada saja karyawan saya yang jadi korban uh, phishing ini gitu nah ini nanti saya cerita uh, di slide selanjutnya itu terjadi gitu ya dan uh, mengelabui karyawan dengan metode ini masih paling ampuh dan masih uh, paling banyak terjadi di Indonesia gitu ya di kasus-kasus uh, data breach di Indonesia. Terus yang kedua adalah poor password hygiene. Nah ini masih saja gitu ya. Jadi uh, yang ketiga adalah insecure coding. Terus uh, misconfigurasi uh, dan yang ke ini masih banyak sebetulnya tapi hanya ini uh, saya masukkan ini saja. Beberapa yang memang kasusnya banyak karena hal ini, gitu ya. Jadi, download uh, aplikasi yang memang isinya uh, sudah banyak, hal-hal uh, yang ditanam, gitu ya, istilahnya oleh hacker. Uh, slide selanjutnya, nah, yang uh, non-technicalnya juga ada, gitu. Kalau tadi kan kita bicara technical, nah, sekarang yang non-technicalnya itu apa, gitu? Uh, non-technicalnya bisa terjadi. Uh, data breach itu ya karena uh, device-nya hilang gitu ya, atau dicuri gitu ya, itu bisa terjadi uh, malah ada kasus besar yang saya dengar juga karena itu, device-nya dicuri, terus kemudian uh, hackernya bisa masuk uh, lewat si laptop tersebut gitu ya, jadi ini bisa terjadi, dan ini non-technical terus kemudian uh, tidak sengaja gitu ya, uh, memberikan uh, informasi gitu ya, tidak sengaja memberikan informasi yang sifatnya uh, rahasia gitu kepada orang yang uh, seharusnya tidak boleh tahu gitu. Nah, ini sifatnya juga non-technical. Yang uh, ketiga adalah uh, insecure data disposal juga ini masih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terus uh, data yang dikirim ke Uh, apa namanya recipient yang uh, bukan harusnya menerima gitu ya jadi ini juga ada terus yang terakhir itu adalah uh, tidak sengaja atau kelalaian memberikan uh, informasi melalui uh, percakapan gitu ya percakapan casual gitu percakapan sehari-hari yang yang uh, dia, mereka anggap oh ini enggak apa-apa kok percakapan sehari-hari tapi sebetulnya di dalamnya itu ada informasi uh, yang uh, tidak boleh diketahui uh, orang banyak sebagai contoh ya saya pernah di uh, naik lift gitu ya naik lift terus kemudian karena tinggi uh, uh, lantainya tuh kalau nggak salah lantai 40 sekian gitu ya Nah uh, terus di dalam lift itu saya dengar ada orang yang ngomong seperti gini eh uh, kamu tahu nggak bahwa eh, aplikasi ini gitu, nah eh, terdengar bahwa kata-kata oh mau launching tidak ada hal yang rahasia gitu, tapi di conversation selanjutnya gitu ada hal-hal rahasia yang eh, selanjutnya diungkapkan pada eh, percakapan tersebut gitu ya untuk eh, hacker atau penjahat eh, cyber yang ingin gain atau ingin masuk ke mengambil data perusahaan, percakapan yang sesimpel seperti itu bisa jadi sumber awal mereka untuk melakukan social engineering gitu ya. Jadi ini masih masih terjadi gitu. Nah, ini eh, sepertinya simpel gitu ya, tapi eh, hal ini masih ada saja kasus di Indonesia yang kejadiannya diawali dari hal-hal seperti itu slide selanjutnya. Nah, nih ini ini sih eh, menarik ya. Jadi eh, banyak perusahaan eh, yang sudah membangun program security bagus di perusahaannya, gitu ya. Tapi banyak juga perusahaan yang membangun program itu karena eh, biasanya ya perusahaan itu adalah multinasional atau di regionalnya mengharuskan dia ada compliance yang harus punya namanya cyber security awareness gitu ya. Nah itu ada yang seperti itu. Ada juga perusahaan yang memang sudah mature gitu ya dan mereka ya tahu nih bahwa wah kita harus melakukannya end to end gitu ya. Kita harus melakukan awareness karena penting. Nah sebetulnya perusahaan itu eh harus seperti apa sih jadi melindungi aset perusahaan baik itu berupa data atau informasi memerlukan pendekatan berlapis gitu ya Nah ini adalah layernya atau lapisannya di cyber security jadi nomor satu itu ada endpoint layer nomor dua ada network layer, nomor tiga ada perimeter nomor empat ada aplikasi, Nomor lima ada physical dan yang keenam adalah human layer gitu. Jadi ini adalah layer cyber security yang perusahaan perlu perhatikan. Jadi kalau kita lihat human layer itu di atas gitu ya paling atas bahwa sebetulnya semua layer ini harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Programnya juga harus saling mensupport, integrated juga, komprehensif gitu ya. Dan dilakukan terus-menerus. Jadi yang namanya continuously improvement itu penting, itu kunci dari keamanan uh, informasi. Saya kasih contoh seperti ini. Uh, pandemi ya. Jadi pandemi ini uh, pandemi Covid ini kita semua merasa bahwa wah, kita supaya virus tidak masuk ke badan kita, kita harus apa? Harus fit, gitu kan? Harus fit, terus imun sistem kita juga harus bagus, gitu. Nah, bayangkan bahwa di cyber security pun seperti itu, jadi ya kita analogikan ke cyber security, bahwa harus cyber fit, kita harus cyber security fit, gitu ya. Gimana supaya fit, gitu? Supaya fit itu tadi pertama kalau di kesehatan itu gimana sih kita buat fit? Satu, kita harus olahraga gitu ya. Kedua, makan fit minum vitamin, makan yang bagus gitu kan. Berpikiran positif. Nah, kalau di cyber security untuk fit ini, semua layer ini harus dilakukan, harus dilakukan dengan baik gitu ya. Dan untuk fit, dilakukannya juga harus terus menerus, harus ada yang namanya continuously improvement. Jadi saya pernah pernah ada yang ngomong gini, Bu, Bu Eva, saya udah lakukan pentes nih, tapi masih aja aplikasi saya kena gitu ya. Terus saya tanya, Pak, pentesnya memang dilakukan rutin? "Eh, ya setahun sekali sih. Jadi ini sama aja kalau kita ngomong, kita mau fit gitu, kita bilang sama orang, eh saya fit banget loh, oh ya bagaimana caranya kamu fit ya saya naik sepeda tuh setahun sekali gitu bisa bayangkan naik sepeda setahun sekali gitu dan kita merasa sudah fit gitu nah ini sama juga di cyber security jadi kita tidak bisa hanya melakukan tes uh, security tes setahun sekali terus kita sudah bilang kita secure gitu ya uh, terus kita sudah uh, endpoint kita sudah paling bagus gitu atau network uh, kita sudah paling oke okay, gitu dan kita merasa sudah secure. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus lakukan yang namanya continuously improvement dan layer 1 sampai 6 ini harus dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya sekarang gitu ya. Next selanjutnya. Nah, ini sebetulnya ini uh, sim bukan simpel ya. Jadi ini Mas secara sederhananya seperti ini gitu ya. Jadi untuk uh, perusahaan pada khususnya gitu ya bagaimana perusahaan bisa membangun program security gitu ya jadi perusahaan itu bisa membangun program nya dengan empat dimulai dengan step satu dua tiga dan empat jadi empat step ini dan dilakukan terus menerus continuously gitu ya jadi tadi continuously improve gitu ya dan terukur gitu. Jadi nomor satu bagaimana? Jadi kalau saya banyak juga melihat perusahaan-perusahaan membuat program keamanan informasi atau cyber security awareness program karena kasus phishing sedang banyak fokus di phishing saja gitu ya. Jadi ah phishing nih paling ini jadi fokusnya di phishing. Padahal yang namanya hacker tidak mungkin hanya satu metode saja gitu. Metode banyak gitu. Jadi seharusnya kita lihat apa yang harus dilakukan perusahaan itu step satu adalah melihat risk profile perusahaan tersebut seperti apa gitu ya itu satu terus kedua lihat bagaimana culture gitu ya ini culture penting juga tadi Bu Juni cerita mengenai culture culture di perusahaan gitu apa sudah sudah melakukan hal ini gitu karena kalau yang banyak kita ketahui gitu ya di Indonesia itu bikin uh, security program itu datangnya dari uh, kalau tidak divisi security gitu ya atau IT gitu. Padahal untuk membangun yang namanya uh, program cybersecurity awareness gitu atau cybersecurity program stakeholdernya harus semua gitu ya dari mulai HR yang pasti endorsement harus dari atas gitu ya uh, HR risk management gitu ya, IT ya tentunya gitu ya, security-nya sudah pasti gitu ya. Tapi semua harus berpartisipasi gitu, harus punya peran gitu untuk melakukan program ini. Nah, karena apa? Karena kalau kalau program ini datangnya hanya dari divisi security atau IT, mereka akan hanya melihat satu sisi saja gitu ya, sisi teknologinya saja atau sisi prosesnya saja gitu ya. Nah tapi kalau kita ajak yang HR untuk uh, bergabung, ayo kita bikin program. Kita buat, uh, kita lihat satu perusahaan itu biasanya punya strategi perusahaan. Kita turunkan dari dari strategi perusahaan sampai ketemu yang namanya si security program ini. Sehingga semua itu uh, tetap uh, rana, uh, urutannya itu adalah semua yang dilakukan itu adalah untuk perusahaan yang nantinya akan berguna untuk customernya. Itu. Jadi at the end apa yang dilakukan ini karyawan atau staff akan mengerti oh iya ya kalau kita melakukan hal ini gitu ya ini tuh bukan hanya untuk kita saja bukan hanya untuk perusahaan saja tapi untuk customer kita juga gitu jadi itu yang harus dilakukan. Nah, selain step-step ini, semua yang harus dilakukan perusahaan adalah membangun culture, gitu ya, membangun culture uh, cyber security di perusahaan, karena uh, banyak juga, gitu ya, uh, uh, di tim security-nya. udah jago-jago nih, secara teknis, tim security-nya jago terus, kemudian tim IT-nya uh, mumpuni, gitu ya, tapi level uh, manajemen, tidak bisa membeli ini gitu karena mereka berhasil berpikir bahwa security itu eh, apa namanya cost center gitu atau security ini apa gitu eh, kita dapat apa gitu nah eh, ada gap di sini di mana ya tadi karena program security-nya datang dari tim IT atau tim security sehingga mereka tidak bisa eh, menjawab hal-hal yang sifatnya bisnis gitu ya atau walaupun kalaupun bisa menjawab hal-hal yang e, bersifatnya ini akan ini menjadi satu investasi misalnya atau ini ini akan menjadi nilai tambah kita loh Pak atau Bu gitu ya. Kalau kita melakukan ini, tapi e, yang sulit adalah ketika di bisnis berpikir bahwa ini kita bisnis oriented. Kalau kita melakukan ini apa keuntungan kita gitu. Nah, pasti ada hal seperti itu sehingga ketika kita membangun yang namanya culture harus dari atas sampai bawah gitu ya kita harus dari level atas harus berpikir bahwa oke okay, kalau kita tidak melakukan ini resikonya adalah selain kita kehilangan reputasi misalnya klien pun kita kehilangan karena yang namanya security itu harusnya dibangun memang end to end gitu ya jadi banyak perusahaan yang membuat sesuatu produk ketika security ada di belakang gitu ya. baru diikutin sepertinya di belakang. Padahal ketika membangun satu aplikasi, satu service, security itu harus dari awal sampai akhir, sampai terus-menerus dimonitor, diimprove dan lain-lain gitu. Karena apa? Karena uh, kalau kita bicara dengan level manajemen, mereka akan mulai ada kata-kata yang namanya customer. Ya apa yang akan kita kasih ke customer kalau kita melakukan ini gitu karena uh, bisnis kan uh, bisnis oriented itu pasti ke customer yang bisa kita lakukan kasih uh, ke customer jika kita melakukan program uh, security ini adalah secure journey untuk uh, customer gitu ya uh, and resultnya adalah trust dari customer gitu ya jadi ini membangun ini semua harus dari atas sampai bawah gitu. Apakah sulit? Tidak, menurut saya tidak sulit gitu. Tapi banyak again gitu ya sekali lagi banyak perusahaan-perusahaan yang programnya itu datang dari security gitu. Jadi ketika programnya datang dari security, dicoba dipresentasikan ke ke bisnis, mereka akan melihat dari sisi bisnis apa keuntungannya gitu. Jadi ini semua harus dilakukan bersama-sama stakeholdernya harus semua yang dari pemangku kebijakan di perusahaan gitu ya. Tadi ada pertanyaan mungkin oh kalau perusahaan besar mungkin bisa melakukan itu kalau perusahaan kecil bagaimana gitu berat juga ya biayanya membangun culture itu tidak memerlukan biaya yang besar sebetulnya. Apalagi kalau perusahaan itu masih kecil, itu masih mudah sekali. Justru uh, membangun culture keamanan uh, informasi atau uh, cyber security itu bagus kalau dilakukan ketika perusahaan masih uh, kecil gitu ya. Jadi uh, disinilah makanya kalau saya selalu bicara bahwa uh, bangun cyber security awareness oh ya deh nanti aja gitu banyak tuh yang seperti itu nantinya itu akan seperti bola salju yang nantinya gitu ya akan menjadi besar dan lebih sulit lagi untuk istilahnya lebih sulit lagi untuk kita untuk mitigasinya gitu dan kalau sudah ada yang namanya insiden semua orang semua di perusahaan pasti akan tangannya pointing gitu kan. Ini salah ini, salah itu gitu. Nah, tapi kalau kita sudah ada yang namanya yuk kita bangun culture walaupun ini lama gitu ya, walaupun ini butuh waktu, mentraining, memberi awareness dan lain-lain. Tapi kita akan merasakan hasilnya gitu ya. Dan jauh lebih lebih uh, apa namanya? lebih murah ketimbang kita kena insiden gitu ya ketimbang kita ada kasus terus kemudian nama baik dari perusahaan tercoreng gitu ya menurut kita itu jauh lebih murah untuk melakukan yang namanya cyber security program sejak sekarang gitu ya selanjutnya ini waktu saya tinggal sedikit lagi ya nah ini adalah Ignite Services. Jadi kita membantu banyak perusahaan untuk melakukan. Tadi ada non teknis dan teknis. Jadi yang kalau teknis itu biasanya kita lakukan training. Gitu kalau yang non teknis itu biasa kita lakukan awareness program. Dan kita ada lagi satu lagi capacity building. Capacity building itu seperti apa ya tadi? Kalau kita membangun yang namanya cyber security program, kita akan duduk sama-sama dengan perusahaan kita tanya goals-nya seperti apa, strategi perusahaan seperti apa, sehingga program yang kita lakukan itu akan betul-betul sesuai dengan culture-nya perusahaan, gitu ya, sesuai dengan industrinya, sektornya, dan bisa terukur. Itu yang yang kita lakukan. Mungkin selanjutnya, slide yang selanjutnya. Oke, ini adalah apa yang kita lakukan. Slide selanjutnya. Oke, ini adalah portfolio kita. Nah, mungkin itu terakhir dari saya. Saya lebih suka waktunya kita untuk tanya-jawab. ya. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh kita semua? gitu ya? Takeaway-nya adalah kita tidak bisa sendirian. Kita harus sama-sama, kita harus kolaborasi, Gunakan hal-hal uh, yang bisa kita dapat dari, misalnya tadi, Kominfo. Kominfo bilang punya banyak training, uh, dan katanya gratis. Training itu akses, uh, training tersebut gitu ya. J banyak juga program-program uh, di BSSN. BSSN itu banyak sekali program uh, awareness-nya, juga uh, training-nya, juga informasinya. Banyak juga bisa kita gunakan uh, perusahaan. jangan membangun sesuatu yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau seperti konten-konten kita butuh nih konten buat awareness di Kominfo ada di BSSN banyak sekali gitu ya. Silakan gunakan konten-konten uh, uh, tersebut gitu ya. Nah uh, terus di Ignite juga kita juga ada uh, awareness awareness uh, yang kita lakukan untuk publik uh, uh, Gratis, gitu ya? Itu bagian dari kita untuk uh, memberikan edukasi uh, terhadap masyarakat. Dan satu lagi, uh, uh, saya kebetulan uh, juga pendiri, gitu ya, di Indonesia, Women in Cyber Security. Itu juga banyak program-program uh, yang bisa diakses oleh publik uh, secara gratis, gitu ya. Kita juga banyak event-event awareness uh, untuk banyak segmen, gitu ya ke sekolah gitu ya ke ibu-ibu ke anak-anak gitu ya jadi itu juga bisa diakses jadi itu mungkin dari saya selanjutnya kita nanti uh, diskusi saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Yogi ya baik terima kasih Bu Eva ya ini uh, paparannya sangat bermanfaat sekali buat kita ya salah satu poinnya tadi uh, adalah kita harus berkolaborasi dalam meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ini ya baik dari sisi terutama dari sisi awarenessnya ya baik untuk seluruh masyarakat kita dan juga untuk para pelaku industri dan di pemerintahannya dan ini memang salah satu komitmen dari grup Sinaxis yang melalui Ignat adalah menyelenggarakan event webinar seperti ini dan kali ini kami didukung dibantu sepenuhnya oleh uh, Palo Alto Network Indonesia yang juga sangat memiliki komitmen yang tinggi ya untuk uh, meningkatkan uh, apa, uh, kompetensi dan awarenessnya uh, bagi uh, sumber daya manusia yang dimiliki di organisasi kita. Nah, baiklah uh, di sesi selanjutnya ini kita akan uh, berdiskusi ya sudah ada tadi banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sebagian juga sudah uh, dijawab. Ada juga yang mirip-mirip tadi uh, tentang program yang dilakukan Kominfo. Dan mungkin ini juga uh, di sesi ini saya coba akan tanyakan ke Pak Ahmad ya, sekaligus merangkum juga ada pertanyaan dari beberapa peserta tadi. Uh, Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang sudah dilakukan ya pemerintah ya khususnya melalui Kementerian Kominfo ini untuk meningkatkan awareness atau kesadaran tentang keamanan informasi bagi masyarakat di Indonesia Pak juga mungkin bisa sedikit disampaikan juga program-program tentang pengembangan SDM lainnya. Silakan dari Pak Ahmad. Baik terima kasih Pak Yogi. Ya, saya tadi sudah melihat juga sih beberapa pertanyaan-pertanyaan uh, tersebut di apa namanya di quiz, uh, question and answer ya uh, itu pernah itu semua. Jadi uh, kami Kementerian Kominfo ini memang sebagai uh, regulator, gitu ya, uh, regulator bidang uh, apa namanya, digital ekonomi lah ya gitu <laughs> ya, sebagai IT secara umum dan luas itu. Tapi terkait dengan uh, keamanan informasi ini sendiri uh, saat ini itu uh, kita tidak berdiri sendiri, tapi juga ada BSSN juga yang uh, apa namanya bersama kami terkait, uh, apa terkait dengan uh, cyber security. Nah, di Kominfo sendiri uh, seperti tadi saya sudah sampaikan sudah ada kebijakan-kebijakan mulai dari uh, payung menjadi payung itu ada undang-undang ITE gitu ya. Yang sekarang uh, eh Undang-undang nomor 11 tahun 2008 contoh eh uh, nomor 16 tahun 2016 tentang informasi teknologi eh uh, ya, apa? transaksi elektronik, undang-undang ITE. Nah di bawah undang-undang ITE itu sendiri juga banyak sekali ada turunan-turunannya seperti PPSTE dan uh, SMPI. Nah itu itu dari dari segi uh, kebijakan dalam dalam hal apa namanya sosial, uh, edukasi dan juga sosialisasi itu uh, di Direktorat jenderal Aplikasi itu ada dia programnya tentang uh, siberkreasi ya siberkreasi ini dia, dia seperti ini gitu sosialisasi. Uh, berupa uh, workshop atau ada pembicara-pembicaranya gitu uh, yang bahas tentang uh, apa namanya gitu ekonomi dan juga ya sering juga saya lihat uh, karena saya juga bukan dari direktorat tersebut yang membahas tentang uh, apa namanya kesadaran-kesadaran informasi gitu mungkin saya tidak tahu ya saya tidak akan saya mungkin mungkin uh, dari sinexis atau dari uh, ini pernah juga bicara di sana. Uh, dan kalau tepatnya di tempat di tempat kami sendiri di Badan Litbang itu ada uh, program digital talent scholarship. Nah, uh, talent scholarship ini juga uh, apa ragam-ragam pelatihan pelatihannya uh, itu juga bermacam. Kita kerjasama dengan uh, para penyelenggara salah satunya di sini uh, dengan Sinexis sudah kita ada satu materi yang di apa di di, di apa dilakukan dan di apa namanya dikontak oleh uh, Sinexis. jadi kita bekerja sama untuk penyelenggarannya dengan kampus-kampus. Uh, Tadi ada yang tanya, adakah yang untuk ke kampus? lihat uh, ya saya rasa tentu ada gitu. Meskipun di situ uh, kita sampaikan itu adalah untuk umum, tapi uh, karena kita bekerja dengan kampus-kampus dalam menghayar apa pesertanya, ya. ya berarti ya, di situ juga uh, apa namanya mahasiswanya atau ini juga bisa ikut. tetap gitu, dalam program-program uh, program tersebut nah untuk program-program uh, apa namanya terkait dengan cyber security, uh, cyber security ya tadi di apa di paparan saya juga sudah saya sampaikan gitu ada namanya pelatihan cyber security education, cyber uh, security awareness essential for knowledge worker uh, lalu terkait dengan cyber security analysis untuk sektor uh, publik dan uh, dan sebagainya itu yang secara umum dan juga yang secara teknis nah, mungkin ini uh, masih ini pelatihan-pelatihan mungkin sangat kurang ya masih apa namanya kurang spesifik atau apa gitu ya dan ke depan uh, tentunya kita akan terus berkaya lagi oh iya dan uh, gini ya dengan kebijakan pemerintah secara umum ke depan uh, di tahun akan tahun tahun depan itu badan bank Sdm itu akan bertransformasi menjadi badan Pembangunan Sdm Nah, dari mana nanti fungsi penelitiannya juga uh, itu akan keluar dan peneliti mungkin tidak akan ada lagi di setiap kementerian. Saya pun sendiri mungkin akan uh, hijrah ke uh, Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu. Oh, okay. Nah. Oke, okay, nanti di Kominfo dia akan di balik -bal -bal akan fokus terhadap pengembangan SDM. Nah, mungkin di sana mungkin nanti akan lebih apa uh, uh, apa namanya kegiatan-kegiatan edukasinya atau segala macam itu akan lebih lebih diperkaya lagi mungkin gitu, seperti Okay. Sementara itu, Pak Yogi, ya, tanggapan dari saya, oke, okay, baik, Pak. Terima kasih uh, atas informasinya. Um, ini ada pertanyaan selanjutnya juga untuk uh, mungkin dari Bu Juni, ya. Uh, tadi juga ada yang menanyakan, jadi uh, kalau secara umum, ya, Bu, uh, bagaimana ya teknik atau cara kita mendapatkan kandidat uh, employee yang memiliki soft skill atau behavior competencies yang... Yang baik ya yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di bidang cyber security ya mungkin bisa secara singkat Bu Juni silakan. Baik terima kasih Pak Yogi. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana mencarinya, tentu startnya adalah apa yang dicari gitu ya. Jadi menentukan dulu profil yang dicarinya itu seperti apa. Artinya tadi kalau soft skillnya sudah ditentukan ya, misalnya tadi kan ada misalnya passionate gitu ya. Kemudian ada kemampuan untuk berkomunikasi, lalu bagaimana attention to details, bagaimana kemudian apa memiliki analisis gitu ya, analytical thinking. Nah, setelah mengetahui persyaratan seperti itu baru kemudian masuk kepada bagaimana tekniknya. Nah, teknik-teknik untuk menyeleksi itu macam-macam sebetulnya tergantung dari tadi apa yang mau dicari ya. Nah, Umumnya kalau untuk behavior itu yang digunakan yang paling di reliable sebetulnya adalah teknik interview. Ya Sebenarnya, teknik interview itu bisa mengorek ya uh, uh, teknik interview yang namanya behavior event interview gitu ya. Kita menginterview uh, mengenai uh, the real evidence gitu ya bukan bukan kalau saya menjadi gitu ya kalau saya akan dipilih menjadi itu itu bukan itu yang dicari tapi kalau teknik interview uh, behavior event itu sebetulnya lebih lihat past behavior, past performance gitu yang uh, disampaikan. Tetapi selain interview juga ada uh, tergantung tadi profilnya kalau sampai itu mencari uh, karakteristik tertentu maka ada uh, personality inventory test gitu Uh, itu biasanya yang dilakukan. Jadi sebetulnya banyak sekali teknik-teknik yang di, uh, bisa digunakan untuk menggali atau menjaring soft skill atau behavior atau bahkan traits ya kecenderungan uh, kepribadian tadi yang uh, saya rasa dari diskusi kita saya semakin yakin bahwa ada karakter tertentu ya yang bisa atau yang harus uh, di kenakan gitu ya untuk menyeleksi orang-orang dengan uh, cybersecurity skills ini karena kalau tidak ini mudah sekali kan ya membuat informasi-informasi atau data itu uh, tornya gitu apalagi tadi disampaikan juga oleh Bu Eva mengenai budaya di perusahaan ketika uh, belum terbiasanya orang-orang itu untuk um, secara langsung atau secara apa secara sadar diri menyimpan atau mem memelihara data dan informasi milik perusahaan such as simple as ngomong di dalam lift mengenai informasi informasi bisa diketahui itu dari awal Bagaimana orang-orang yang punya kecenderungan untuk bocor, orang-orang untuk mudah sekali men-share informasi seperti itu, apalagi kita tahu sekarang ada medsos dan berbagai channel lain ya untuk berkomunikasi. Jadi intinya sih sebetulnya Pak Yogi setelah bisa ditetapkan apa persyaratan untuk soft skill dan utamanya juga tadi ada traits tertentu yang menjadi kecenderungan dibutuhkan, maka bisa kemudian digunakan teknik-teknik untuk menyeleksinya. Demikian, Pak Yogi. Baik, Bu. Terima kasih uh, atas jawabannya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk uh, Bu Eva sebelum acara penutupan nanti ini kita mulai. Ya, mungkin uh, bisa sedikit disampaikan, Bu, ini visi misi dari uh, Ignat dan Sinesis Group ya, karena uh, sudah disampaikan juga dan memang kita melihat banyak sekali hal-hal yang sudah di lakukan ya dari Sinexis Group untuk pengembangan dan peningkatan awareness serta kompetensi STEM di bidang cybersecurity di Indonesia. Ya silahkan Bu Eva. Ya terima kasih Pak Yogi. Jadi kalau visi misinya kita sudah sejak Sinexis Group itu sejak 2006 sudah memberikan edukasi ke masyarakat eh, di Indonesia mengenai pentingnya keamanan siber gitu ya. Jadi kita sudah lama sekali, sudah belasan tahun eh, melakukan hal tersebut dan kita akan terus eh, melakukan hal eh, itu gitu ya. Karena apa? Karena kita yakin bahwa eh, Indonesia itu dengan banyaknya eh, sekarang kita eh, demografi kita juga diuntungkan banyak anak muda gitu ya. Kita melihat bahwa ini adalah nilai plus Indonesia. Gitu, nah, nilai plusnya ini bagaimana kita gali, gitu ya, kita develop, gitu, sehingga talent-talent yang ada di Indonesia itu diakui bukan hanya di Indonesia saja tapi di internasional juga gitu. Kalau di India itu terkenal katanya uh, talent IT, kenapa enggak kita dikenal sebagai talent security atau AI gitu atau cloud gitu ya. Uh, tidak ada hal tersebut mungkin untuk dilakukan gitu. Untuk melakukan hal tersebut butuh kolaborasi gitu ya. Jadi uh, dengan adanya acara seperti ini, uh, Ignite bersama Palo Alto, disupport juga oleh uh, Kominfo, BSSN, uh, dan narasumber yang hebat-hebat, uh, ini adalah mungkin hanya setitik gitu ya uh, untuk menjadikan uh, atau menuju ke visi tersebut gitu. Tapi jika kita melakukan hal ini bersama-sama, saya yakin bahwa Indonesia itu bisa gitu dan dan uh, saya punya keyakinan penuh bahwa talent-talent Indonesia itu bagus-bagus, pintar-pintar gitu ya. Jadi uh, yang mereka butuhkan itu adalah akses gitu ya, informasi uh, dan juga uh, uh, support dari uh, ya pemerintah gitu ya, industri uh, dan kita juga uh, komunitas gitu. Ya. Jadi uh, saya yakin sekali bahwa untuk talent Indonesia nantinya kita akan menjadi yang terbaik gitu ya untuk yang mau itu security, mau itu cloud atau AI karena sudah banyak sekali program yang dilakukan oleh pemerintah, industri dan lainnya. Nah, khususnya untuk Ignite sendiri, Ignite memang ada itu bisnis unitnya memang khusus untuk di bidang eh, apa namanya human eh, element tadi gitu ya. Jadi eh, tadi bisa dilihat services Ignite sendiri memang eh, untuk membangun eh, capability gitu ya, membang eh, membangun talent-talent gitu eh, di mana kita bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ingin memang membangun eh, program eh, cybersecurity gitu dan semoga gitu ya dengan eh, adanya Ignite eh, seperti acara ignite yang kita lakukan saya bersyukur man ini bermanfaat gitu dan memberi dampak yang besar untuk masyarakat gitu dan sekali lagi tadi mengakhiri sesi yang tadi juga saya juga ingin memberi sedikit bahwa untuk jangan lupa untuk mengatasi faktor manusia di dalam keamanan cyber itu harus perusahaan, institusi gitu ya harus harus terlebih dahulu memahami bahwa manusia itu adalah aset terkuat si organisasinya gitu. Jadi dengan aset tersebut kalau dilengkapi dengan alat, teknologi gitu ya, proses, pengetahuan gitu. Saya yakin pasti talent atau faktor manusia itu akan menjadi kuat gitu sehingga bisa menjadi garda terdepan jika ada hal-hal di keamanan siber yang bisa berdampak terhadap organisasi itu sih dari saya Pak Yogi. Ya baik terima kasih banyak Bu Eva juga kepada para narasumber lainnya terima kasih sekali ya telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan paparannya kepada kita semua dan kami dari moderator dan juga seluruh penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami ya dalam pelaksanaan ini dan rupanya juga untuk acara penutupan ini sudah hadir ya Bapak Irjen Pol Dono Indarto SIKMH dan nanti akan menutup acara rangkaian webinar hari ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya pamit mundur dan kami serahkan kembali ke Mbak Nancy sebagai MC acara ini. Silakan Mbak Nancy. Baik, terima kasih Pak Yogi atas telah memandu diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini dengan sangat luar biasa. Dan itu dia diskusi yang menarik telah terjalin antara narasumber dan juga hadirin, dan juga interaktif secara Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hadirin juga sangat kritis ya, sehingga dapat menambah ilmu kita di webinar terakhir kita pada topik kelima kali ini. Dan selanjutnya, karena webinar kali ini merupakan webinar terakhir dan dari serangkaian webinar yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 14 Oktober lalu, maka dari itu untuk menutup serangkaian acara Cyber Security Month 2021, saya ingin mengundang dengan hormat Bapak Irjen Pol Dono Indarto SIKMH, selaku Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber Sandi Negara, untuk menyampaikan kata penutup serangkaian Cyber Security Man 2021. Kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih, Mbak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat. Yang saya hormati, Ibu Evanur Ciehu, PT Sinesis Internasional, Bapak Adi Rusli, Country Manager Palo Alto Network, hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia serta pelindungannya sampai hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Cyber Security Month 2020 2021 dengan baik dan lancar. Mengawali sambutan penutupan kegiatan Cyber Security Month 2020 2021, saya selaku Deputi Strategi dan Kebijakan Keamanan Cyber dan Sandi Badan Cyber dan Sandi Negara RI berterima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi atas selenggara kegiatan Cyber Security Month 2021. Kegiatan webinar ini telah dilaksanakan selama lima minggu dengan baik. Kegiatan merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam memberikan informasi dan berbagi pengetahuan mengenai pentingnya keamanan cyber saat ini. Tema yang diangkat setiap minggunya merupakan tema penting dan merupakan bahasan yang harus kita lakukan secara berkelanjutan. Sehingga masyarakat memahami bahwa dalam ruang seber terdapat potensi ancaman yang nyata. Bapak-Ibu peserta yang saya hormati, pemerintah dalam hal ini ri bersama dengan instansi terkait lainnya sedang menyusun strategi keamanan cyber nasional RI dan peraturan perlindungan infrastruktur informasi vital nasional yang akan segera diluncurkan dalam bentuk peraturan Presiden. SKSN berisi dua pengaturan yang terdiri dari strategi keamanan cyber nasional itu sendiri dan manajemen krisis cyber yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan Presiden tersebut. Kami berharap agar perpres SKSN dapat segera disahkan agar mampu mendorong terciptanya ruang siber nasional yang aman dan kondusif bagi kemajuan bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, BSSN berkomitmen untuk terus berperan dan membangun keamanan ketahanan siber nasional melalui berbagai program kegiatan dan layanan yang telah dilaksanakan. BSSN telah memberikan layanan penilaian resiko dan yakni mengembangkan dan mengkoordinasikan kerangka kerja perlindungan infrastruktur vital, memberikan pelayanan capacity building sumber daya manusia, cyber dan sandi, sosialisasi security awareness, dan literasi keamanan cyber. Melalui kegiatan literasi ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat pada hal-hal penting yang berhubungan dengan keamanan cyber serta aspek-aspek yang mendasarinya. Dalam RPJMN 2000-2024, BCSN melaksanakan prioritas nasional 7 yaitu memperkuat stabilitas Polhub-Hankam dan transformasi pelayanan publik, yaitu penguatan ENSOC dan Esoc, dan pembentukan 121 komputer security incident response team. Ciset merupakan layanan yang mencakup respon insiden dalam bentuk tris insiden, koordinasi insiden, dan resolusi, resolusi insiden. Tahun 2020, Beset telah meluncurkan 15 Ciset kementerian lembaga dan pada tahun 2021 ini BSSN akan membangun 35 ciset. Dalam pelaksananya BSSN telah melakukan upaya percepatan asistensi pembentukan ciset di 121 kementerian lembaga tersebut. Selain ciset, BSSN juga melaksanakan asistensi pembentukan ciset di sektor IIVN dan ekonomi digital dengan target tahun ini sebanyak 4 ciset di sektor event dan 3 ciset di sektor ekonomi digital. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, asosiasi komunitas swasta dan sebagainya dalam memberikan informasi dan sharing knowledge terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi. Hal ini merupakan perwujudan dari rancangan SKSN yaitu membangun keamanan siber nasional berdasarkan gotong royong sebagai nilai-nilai luhur pancasila. Maka dari itu kolaborasi dan dari setiap pihak itu sangat diperlukan. Kolaborasi dan sinergi dari akademisi, kalangan bisnis dan pemerintah bisa diwujudkan melalui forum-forum dan kegiatan seperti ini sehingga seluruh elemen yang ada mampu menjamin kerjasama sebagai fondasi kinerja yang lebih sinergis dan tepat sasaran. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan dan kerjasamanya, sehingga kegiatan Cyber Security Month 2020 2021 ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga acara ini dapat memberikan insight dan manfaat, serta mampu memberikan kontribusi dalam memperbaiki ekosistem keamanan siber pada masa kini dan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Irjen Poldono Indarto atas penutupannya. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen yang sangat luar biasa sekaligus momen webinar terakhir kita pada siang hari ini. Maka dari itu, saya dengan hormat saya mengundang Bapak Irjen Poldono Indarto serta Ibu Eva, Bapak Adi Rusli, Bapak Ahmad Budi Setiawan, Ibu Juni Kuntari Bapak Yogi Suara untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, nampaknya sudah hadir semua ya. Tadi Bapak Dono pasti jelas sudah hadir. Kalau Bapak Yogi sudah terlihat di layar saya, ini Bapak Budi juga sudah terlihat. Oke, mungkin saya sambil memantau ya ini layarnya. Oke, Ibu Juni juga sudah ada, Ibu Eva, Bapak Adi. Wah, nampaknya sudah lengkap ya. Kita tinggal menunggu dari operator. Wah, nampaknya operator juga sudah siap. Maka dari itu langsung saja, hitung mundur ada dari saya. Mulai disiapkan Bapak Ibu agar lebih rapi pakaiannya, senyumnya juga. Eh, baik, saya hitung mundur. Tiga, dua, satu. Baik, sekali lagi mungkin ini gayanya yang lebih bebas, lebih non-formal gitu ya, untuk lebih agar lebih bahagia terlihat seperti itu ya. Oke, mungkin tangannya diberi jempol gitu Bapak-Ibu. Ya, bagus. Saya tunggu mundur. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak Dono, Bapak Adi, Bapak Ibu Eva, Bapak Ahmad, Ibu Juni, dan juga Bapak Yogi. Baik, selanjutnya setelah sesi foto bersama, saya ingin mengundang Ibu Evanur selaku CEO dari PT Sinexis Internasional untuk menyampaikan kata penutup dari serangkaian Cybersecurity Month 2021. Kepada Ibu, disilahkan. Ya, terima kasih Nancy. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, yang saya hormati Bapak Irjen uh, Pol Dono Indarto. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber, BSSN, Pak Adi Rusli, Country Manager Palo Alto Networks, Bapak Ahmad Budi dan Ibu Juni Kuntari, selaku Narasumber, Pak Yogi, selaku moderator, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih untuk semuanya. Ini Ignite, member of Synexis Group bersama Palo Alto Networks, bekerja sama untuk menghadirkan ruang kolaborasi diskusi yang dinamakan Cyber Security Month 2021. Adapun kegiatan ini dilatar belakangi dengan adanya perubahan aktivitas manusia di era pandemi yang kita tahu mempengaruhi landscape keamanan siber dan memaksa juga para pemangku kebijakan di perusahaan untuk beradaptasi nih dengan tantangan-tantangan baru. Jadi isu-isu seperti ransomware, data privacy, SOC, digital forensik, atau human element yang barusan kita diskusikan, itu menjadi bahasan nih di webinar Cyber Security Man 2021. Kegiatan ini dihadirkan narasumber hebat di bidangnya, berasal dari regulator, yaitu BSSN dan Kominfo, ada juga ahli keamanan siber, praktisi keamanan siber, teknologi, dan juga pelaku industri. Kegiatan ini kita sudah laksanakan selama lima minggu, gitu ya, dari 14 Oktober sampai 11 November. Antusias masyarakat mengenai pentingnya dan kesadaran keamanan siber ini terlihat, gitu ya, animo pendaftar itu lebih dari 1.300, gitu ya, dari total semua sesi tersebut dan peserta berasal dari berbagai latar belakang, ada yang dari pemerintah, pemerintahan, swasta, akademisi, gitu ya, dan industri, gitu. Kalau kita lihat ini aktif sekali, pertanyaannya banyak selalu banyak, jadi bagus sekali, gitu ya dan kalau untuk Bapak Ibu peserta yang uh, lain belum sempat mengikuti rangkaian lima uh, minggu tersebut mungkin bisa lihat rekamannya itu ada di YouTube-nya Ignite gitu ya. Uh, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya Eva Nur selaku CEO dari Synaxis Group dan panitia kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan semua pihak yang telah mendukung kegiatan Cyber Security Month 2021 ini berjalan dengan lancar dan interaktif. Sekali lagi, terima kasih untuk Badan Siber Sandi dan Negara, Kominfo, Palo Alto, NOS, dan seluruh narasumber dan juga moderator Peserta, uh, semua kami harap kolaborasi ini tidak selesai sampai di sini saja. Tapi, mari kita bersama-sama membangun Indonesia tangguh, Indonesia aman, Indonesia uh, uh, tumbuh, yang pastinya di bidang keamanan siber juga, gitu ya. Uh, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eva. Dan untuk yang terakhir, saya ingin mengundang Bapak Adi Rusli, selaku Country Manager dari Palo Alto Networks, untuk menyampaikan kata penutup dari serangkaian Cyber Security Man 2021. Untuk itu, kepada Bapak Adi, disilahkan. Ya, eh, terima kasih, Nancy. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Irjen Paul, Tono Indarto, selaku Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi dari BSSN, Ibu Eva Nur, selaku CEO Signasis Internasional, Pak Yogi Swara selaku Head Ignite dari Bicara Edukasi Teknologi, Pak Ahmad Budi Setiawan dari Kominfo, serta Bu Juni Kuntari dari Transforma Consulting, serta Bapak-Ibu sekalian para hadirin. <tuh> Saya sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eva ataupun oleh Pak Irjen Dono, bahwa kegiatan ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang sudah berjalan selama lima minggu berturut-turut dan luar biasa, tadi secara statistik sudah disampaikan oleh Ibu Eva, 1.300 peserta, dengan jumlah rata-rata peserta tiap mingguannya antara 300 sampai 400 peserta. Luar biasa. Bapak-Ibu sekarang, tingkat adopsi ataupun pemanfaatan teknologi informasi akan selalu berbanding lurus dengan tingginya resiko ataupun potensi ancaman akan keamanan. Uh, untuk pengab, uh, pemanfaatan ataupun pengabdos, pengabdosian uh, teknologi pada data informasi komputasi ataupun bahkan teknologi dan inovasi di area mobile cloud dan lain-lain. Saya yakin disinilah kita semua baik sebagai uh, wakil dari pemerintah regulator, para pelaku industri. Uh, Dunia akademis, uh, ataupun uh, semuanya, menjadi stakeholder yang uh, inti, ataupun bahkan boleh disebut uh, menjadi stakeholder yang kunci yang harus bisa melakukan sinergi, kolaborasi, ataupun kerjasama dalam membangun kesadaran kepekaan, bahkan resiliensi ataupun ketahanan terhadap uh, diri ruang siber. Dengan acara-acara yang sudah dijalankan uh, selama lima minggu ini, diharapkan kita semua bersama-sama uh, memiliki kesadaran yang tinggi, uh, bersama-sama pula uh, secara efektif. Diharapkan kita semua bisa mempersiapkan dan melakukan identifikasi kebutuhan, baik itu dalam proses persiapan, penanganan, ataupun demikian pula saat terjadinya serangan keamanan siber. Terkait dengan hal ini, kami dari Palo Alto Networks sangat berkomitmen tinggi untuk terus melakukan kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan semua pihak baik itu melalui acara seperti Cyber Security Man ataupun dalam bentuk yang lain tak lupa kami ingin ada internasional nos para narasumber ataupun presenter dan moderator tentunya tim panitia serta para peserta akan segala kerjasama yang ada dan dukungannya, kami berharap semoga rangkaian sesi-sesi dalam lima minggu selama ini benar-benar dapat bermanfaat dan memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Itu mungkin dari kami. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Bapak Adi dengan disampaikannya kata penutup dari perwakilan BSSN, PT Sinexis Internasional, dan Palo Alto Networks. Maka, Cyber Security Month 2021 dengan ini resmi selesai. Namun sebelum akhiri webinar pada pagi hari ini, seperti pekan-pekan sebelumnya, masih akan ada games berupa quiz untuk para peserta yang hadir hari ini dan kepada panitia yang bertugas untuk share screen, disilahkan. Baik, sudah nampak di layar. Untuk peserta, diharapkan untuk bergabung di quiz di it dengan PIN 8491276. Baik, for all the participants can join the games by join at www.kahut.it with PIN 8, 4, 9, 1, 2, 7, Baik, sudah 30 orang yang bergabung dan masih bertambah. Baik untuk para hadirin yang ingin mendapatkan hadiah dari games di pekan terakhir ini, silakan bergabung di www.tahut.it dengan pin 8491276. For all the participants, you can join at www.tahut.it for one 8491276 seven baik sudah hampir 100 peserta ya masih bertambah Wow masih di 90 baik Wow, sudah 99 ya, Sudah mencapai 100 peserta Mungkin peserta yang belum bergabung Bisa bergabung di www.kau.it Dengan PIN 849-1276 Dan dari game ini Akan ada 15 pemenang nantinya Yang akan dihubungi oleh panitia Lebih lanjut Jadi untuk hadirin yang ingin mendapatkan hadiah di pekan terakhir ini gitu dengan game kecil-kecilan mungkin jawab-jawabnya iseng-iseng aja tahu-tahu masuk 15 besar gitu ya boleh silakan bergabung di www.tahu.it dengan pin 8491276 for all the participants you can join the game by joining at www.tahu.it with pin 8491276 Ya, yeah, baik sudah 120 wow oh, 130 orang ya baik mungkin sebentar lagi bisa kita mulai nah, ternyata ada yang left ini oke sudah 130 lagi mungkin bisa dimulai saja karena nampaknya sudah ya untuk pertanyaan pertama Strategi nasional mengantisipasi kejahatan tindak pidana teknologi informasi dengan beberapa pendekatan kecuali jadi pendekatan pendekatan untuk mengantisipasi kejahatan tindak pidana teknologi informasi. Berarti ini yang bukan ya, yang bukan pendekatannya. Itu ada pendekatan teknologi, pendekatan emosi, pendekatan hukum, serta pendekatan sosioku untuk mengantisipasi kejahatan tindak pidana teknologi informasi. Baik, waktunya sudah habis. Wah, ternyata banyak yang menjawab benar ya. Ada 106 orang, luar biasa. Ternyata hadirin sangat memas. Pertanyaan kedua, di bawah ini program yang disediakan oleh Ignite terkait keamanan siber adalah security awareness, training, capacity building, atau semuanya benar? Yang manakah yang program yang disediakan oleh Ignite terkait keamanan siber? Apakah itu security awareness? Apakah itu training? Atau capacity building? Atau semuanya benar? Baik, sudah 134 orang menjawab, waktunya tinggal 8 detik. Baik, Wow, ternyata hanya 20 orang yang salah ya. Oke, okay. peserta harus nama Dedi yang memimpin saat ini. Mungkin saja posisi ini bisa berubah. Langsung aja pertanyaan yang ketiga, apa masalah yang sering dihadapi dalam mencari kandidat untuk pekerjaan cyber security? Jadi masalah yang sering dihadapi itu kira-kira tidak tersedianya kandidat ke atau memerlukan pendidikan khusus atau kesalahan dalam menguraikan persyaratan kandidat atau mahalnya biaya untuk memasang iklan kira-kira mana masalah yang paling sering nih dihadapi dalam mencari kandidat untuk kerjaan cyber security? Oke, waktunya tinggal di 3 detik lagi. Wah, cukup banyak yang menjawab salah ya. Jawabannya adalah kesalahan dalam menguraikan persyaratan kandidat. Baik, saat ini yang memimpin, wah berubah lagi ya. Saat ini yang memimpin peserta atas nama Yardin. Oke, pertanyaan selanjutnya. persyaratan yang dibutuhkan untuk mencari kandidat pemegang posisi cyber security. Jadi tadi kan kesalahan menguraikan persyaratan. Jadi sekarang apakah sih persyaratan yang dibutuhkan untuk mencari kandidat pemegang posisi cyber security? Apakah lulus pendidikan formal sarjana 4 tahun? Atau memiliki sertifikasi di bidang khusus terkait? Atau memiliki keahlian teknis dan keahlian berinteraksi? Atau paham akan perangkat IT? Baik, kita sudah habis. Kita lihat siapakah yang... Wah, cukup banyak yang jawab benar. Ada 73 orang. Langsung aja kita melihat rankingnya. Saat ini, wah, berubah lagi yang memimpin. Emrom Doni, saat ini memimpin dengan skor 3.677. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah yang kira-kira akan menjadi 15 besar pemenang? Bagaimana perusahaan dapat mengatasi permasalahan dalam cyber security? Jadi ini lebih kepada bagaimana cara perusahaan dapat mengatasi permasalahan dalam cyber security? Apakah dengan meningkatkan fokus pengembangan pada para talent? Atau melakukan edukasi kepada seluruh staff? Atau menerapkan ketentuan-ketentuan security awareness? Atau semuanya yang benar? Oke, waktunya tinggal 5 detik lagi. Dan ini dia. Wah, sangat banyak yang menjawab benar ya. 111 orang, luar biasa. Ini dia pemenang ketiga, yaitu atas nama Yardin. Peringkat kedua ada Tiara. Peringkat pertama ada Selamat. Wah, luar biasa ini siapa ya? Wow, tetap Emrom Doni ya. Ternyata bisa mempertahankan posisinya luar biasa sekali. Namun di sini yang akan dihubungi oleh panitia adalah peringkat 15 besar dari pemenang kuis. Tidak hanya tiga nama yang ditampilkan di layar, namun nanti akan ada 15 nama. Mungkin Bapak Ibu yang namanya tertera di 15 besar ini bisa melakukan screenshot. Karena nanti untuk ke-15 besar pemenang Diharapkan untuk menghubungi panitia dengan mencantumkan tangkapan layar atau screenshot untuk konfirmasi lebih lanjut di nomor 0821 1081 1891. Baik kepada para pemenang saya ucapkan sekali lagi selamat dan diharapkan untuk melakukan konfirmasi di pan, kepada panitia di nomor 0821 1081 1891. Baik selanjutnya akan ada hadiah spesial berupa door prize yang sudah digaung-gaungkan sejak pekan pertama. Dan berikut nama-nama pemenang yang beruntung yang diundi oleh panitia dari keseluruhan peserta yang memenuhi syarat, yaitu syaratnya mengikuti webinar minimal dan juga absensi. Baik, mungkin panitia bisa ditampilkan nama-nama pemenangnya. Baik, mungkin jika tidak ditampilkan nanti para pemenang dari door prize ini akan dihubungi oleh panitia melalui email yang sudah dicantumkan di link absensi dan juga link survei. Dan tentu saja acara kita selama lima pekan ini didukung penuh oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Siber Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, PT Sinexis Internasional, dan PT no Security Global. Dan tanpa terasa, 120 menit sudah kita lalui. Baik, wah, ini dia nama-nama pemenang dari door prize tadi yang sudah diundi oleh panitia. Untuk peserta yang memenuhi syarat dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia melalui email yang tertera pada link absensi dan juga survei, saya ucapkan selamat kepada nama pemenang door prize yang memenuhi syarat, yaitu mengikuti minimal. Tiga topik dari keseluruhan webinar dan mengisi link survei serta asensi. Baik. Dan tanpa terasa, 120 menit sudah kita lalui. Dan pekan ini merupakan pekan terakhir penyelenggaraan Cyber Security Month 2021. Semoga ilmu-ilmu yang didapat oleh hadirin atau juga ilmu-ilmu yang dibagikan oleh narasumber-narasumber narasumber kita selama peak lima Pekan kebelakang ini dapat berguna serta membantu hadirin untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul, baik itu terkait keamanan data, data privasi, serangan sera, dan serangan-serangan siber -serangan lainnya, sehingga kedepannya hal-hal terkait masalah serupa dapat ditangani dan ditanggulangi dengan baik. Untuk itu, karena kita sudah mencapai di penghujung acara, saya Nancy sebagai MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja baik baik dalam perkataan maupun perbuatan dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hadirin dan undangan yang telah bersedia berpartisipasi di webinar kita selama lima pekan ke belakang dan juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kesuksesan acara ini dan seluruh partisipan serta pihak-pihak yang pihak-pihak lain yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. We are the next. The next generation of visionaries. Rule breakers. Game changers. And world leaders. We were built to perform on the biggest stages. But we certainly aren't here to do what's been done before. And neither are we. At Palo Alto Networks, we are ready to secure our digital future. As companies innovate to transform, we innovate to outpace cyber threats. So you can embrace technology with confidence. And make the next day safer than the one before. We've got next. We are the next. The next generation of visionaries, rule breakers, game changers, and world leaders. We were built to perform on the biggest stages. But we certainly aren't here to do what's been done before. And neither are we. At Palo Alto Networks, we are ready to secure our digital future. As companies innovate to transform, we innovate to outpace cyber threats. So you can embrace technology with confidence. And make the next day safer than the one before. We've got next.